Buka Anda, hewan peliharaan terancam infeksi ektoparasit dan endoparasit setiap harinya. Umumnya, pemilik hewan telah mengetahui cara melindungi anjing dan kucingnya dari ektoparasit seperti kutu. Namun, sayangnya pencegahan proaktif terhadap endoparasit masih jarang digunakan. Pengobatan endoparasit menggunakan obat cacing konvensional hanya membunuh cacing yang telah berada dalam tubuh hewan. Konsekuensinya, beberapa waktu setelah pengobatan, hewan dapat terserang parasit baru. Larva yang menyerang hewan pada masa jeda pengobatan menjadi dewasa dan bereproduksi. Hewan menjadi inang dan menyebarkan parasit ke sekitarnya. Advocate dengan kemampuan khusus mampu memberikan pencegahan proaktif melawan endoparasit dan ektoparasit. Bagaimana cara Advocate bekerja? Selain imidacloprid yang bekerja mengatasi ektoparasit, Advocate juga mengandung moxidectin yang bekerja yang mengatasi ektoparasit seperti tungau dan endoparasit seperti cacing. Moxidectin menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, kemudian terakumulasi pada jaringan lemak. Jaringan lemak meredistribusikan moxidectin ke serum yang dimetabolisme secara perlahan. Efek depo tersebut menyebabkan paruh waktu moxidectin lebih panjang dibandingkan obat cacing lain. Pemberian advocate per bulan meningkatkan akumulasi plasma dari moxidectin hingga rasio akumulasi antara moxidectin dan eliminasi tetap stabil. Setelah status stabil tercapai, Advocate mencegah perkembangan dari berbagai spesies cacing. Karena kemampuan ini, Advocate tidak hanya membunuh cacing yang telah berada pada tubuh hewan, tapi juga proaktif mencegah infeksi baru. Advocate untuk perlindungan parasit yang komprehensif untuk anjing, kucing, dan ferret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kolega semua dan adik-adik Fakultas -adik, Kedokteran Hewan se-Indonesia. Selamat malam. Kedengar suara saya? Boleh dijawab atau di-chat? Terdengar nggak suara, suara saya? Oh, ya, Tentang. 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 Ya, Tentang. Tentang. Oke, sehat-sehat semua ya. Siap. Oke, welcome back to our A veterinary Video Podcast, named to Be Data Benefits Show And today, tonight, we have the podcast of number 22 Wah ini kayak lagunya Taylor Swift ya, 22 Oke, okay. selamat malam, selamat kembali lagi di podcastnya Data Benefits Show uh, Tak Terasa sudah sampai podcast ke series nomor 22 ya Dan pada malam hari ini kita punya satu biasa, pemain muda ya Muda yang sedang bersinar, sedang naik daun Dan juga beliau ini lumayan terkenal bukan lumayan sih emang terkenal banget ya di Indonesia waktu zaman kuliah dan pada saat di luar negeri sana juga ternyata sempat menjadi salah satu ketua organisasi uh, apa namanya mahasiswa Indonesia yang ada di sana oke malam hari ini kita akan belajar tentang uh, introduction to animal welfare ethics and laws ya jadi nanti pemateri ini akan memberikan materi tentang animal welfare dan juga ethics dan juga hukumnya untuk Dunia perhewanan nanti akan relate ke masalah keswan dan kesrawan. Mungkin kesrawannya gitu ya kita akan lihat nanti seberapa jauh beliau akan berbagi dengan kita tentang masalah itu semua yang perlu dokter hewan dan juga adik-adik calon-calon dokter hewan ini perlu penting diingat dan diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Oke tanpa basa-basi lagi saya akan panggilkan beliau adalah dokter hewan Zulfikral, Zulfikar Basrul, Basro Master of Science. Dok Zulfikar, bisa bergabung. Uh, dari darab. Makassar, Sulawesi yeah, Selatan. Darab. Udah, udah terdengar. Tara. ya terdengar. Waduh, ini punya studio sendiri kayak ini. Ya. <tuh> studio mini. <tuh> studio mini. Oke, okay, sehat apa kabar dok? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Dokter Binol apa kabar? Baik, baik sama semuanya di sini penonton dari video kerja juga Insya Allah dalam keadaan sehat. Ya mungkin capek-capek sedikit gitu ya karena weekend habis jalan-jalan dan sekarang saatnya siap-siap istirahat sambil cari ilmu dari Dr. Fikar langsung dari studio mini di Makassar betul dok ya? Iya dok. Oke ini mungkin karena dosen juga jadi mau nggak mau harus menyiapkan ruangan studio khusus untuk memberikan materi kuliah betul nggak kan, nih? Eh? Ya betul kan sekarang lagi kuliah daring ya jadi dan saya juga sempat um, membentuk metode baru untuk pengajaran di kedokteran Unhas. Jadi saya memanfaatkan audio sebagai media saya. Salah satunya sebagai podcast. Um, kemudian nanti kan keuntungannya podcastnya dapat didengar di mana saja. Kalau misalnya mahasiswanya uh, bingung, bisa didengar ulang-ulang. Jadi bisa mem membuat mahasiswa lebih gampang lah semoga. <laughs> Oke, jadi cuma audio aja. Iya audio aja. Jadi nanti uh, handoutnya secara digital nanti uh, masuk di portal Unhas. Setelah itu nanti mahasiswa akan mereview lagi dari mereka mendengarkan audionya sambil melihat uh, ininya melihat diktat kuliahnya. Oke, berarti menggunakan platform yang sudah umum seperti Spotify atau mungkin di YouTube channel. Uh, lebih ke Spotify sih, soalnya kan uh, intinya juga kuotanya harus lebih minimal dibanding. Oh, Oke, okay. benar juga sih ya. Soalnya yeah. kalau kayak Dr. B ini YouTube channel makin makin ah. kuotanya kecuali pakai WiFi di rumah ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik dan podcast malam hari ini seperti biasa disponsori oleh tiga sponsor utama kita yang tentunya selalu mau berbagi bersama kita. Yang pertama adalah uh, MKVet ya, mulai karena fan Fan of Fats and Pets yang pada malam hari ini saya dan juga krunya Dr. B, Afdi, Dr. Afdi, dan juga Dr. Putra, serta Dr. Fikar ya, malam hari ini, -da 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 -da, nih, pakai. Nah, nah, itu ada logo pause <laughs> ya. jadi kita disponsori dapat uh, scrub suit-nya yang sudah terkenal ini. Jadi yang belum pada beli, jangan lupa segera beli. Dan juga selain M uh, podcast ini juga disponsori oleh iskan.id atau Sistar Indonesia. Dan juga satu lagi adalah Elanco Animal Health Indonesia terima kasih yang telah memberikan dukungannya pada kami dan nanti juga para sponsor ini juga menyiapkan enam buah door prize yang nanti kita akan berikan melalui menjawab pertanyaan pretest yang telah disiapkan oleh Dr. Fikar ini ya jadi siap-siap setelah saya tampilkan introduction kurikulum Vitae dari Dr. Fikar kita akan pretest dulu sebelum mulai materi saya akan tampilkan CV dari The Tazobikar, Bastrol, MSGA. Ya, itulah ah. kurikulum pikir dari dokter hewan Zulfikar Basro Master of Science. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin Makassar. di mana nih, ada di kelasnya nih, atau mahasiswanya mungkin pada ikutan nggak nih dok? Tadi ada seorang ya? dosen juga yang ikutan, dokter Oh, ada dosen juga, halo, selamat malam, atau pak atau ibu dosen yang sudah bergabung ya. Ini ya, dilihat nih junior lecturer-nya bagaimana penampilannya, tapi saya yakin masih keren ya. <laughs> Oke, karena Dr. Fikar ini sejak mahasiswa sudah sangat aktif di organisasi dan juga pada saat di Glasgow, kalau kita lihat tadi uh, selain menjadi presiden dari International Veterinary Veterinary Student Association ya, dan juga pada saat di Glasgow uh, sempat juga menjadi ketua perimpunan atau perkumpulan pelajar Indonesia Persatuan Pelajar Indonesia ya di Glasgow, ya. sana ya. Oke, okay. tapi kalau misalnya kita lihat tadi, itu cuma satu tahun ya, dok? Iya, kalau di UK sendiri, 95% master programnya itu cuma satu tahun. Wow. wow, cuma satu tahun. Jadi lebih singkat setahun daripada mungkin di Indonesia yang kebanyakan dua tahun gitu ya. Jadi buat rekan-rekan kolega atau mungkin adik-adik yang mau melanjutkan studi ke UK gitu ya bisa tanya-tanya nanti sekali sama Dr. Zulfika Baksro. ya. Jadi selain sebagai veterinaria, sebagai young lecturer juga ternyata Dr. Zulfiqar ini juga sebagai animal welfare facilitator. Jadi ilmunya, alhamdulillah yang sudah didapat dari uh, Glasgow University sana bisa atau sudah banyak diterapkan dan juga dibagikan kepada kolega kita dan mahasiswa uh, FK semua di si Indonesia. Jadi, terima kasih banyak dan juga Dr. B juga minta jatah nih, supaya bisa dibagi ilmu tentang animal welfare, law dan etiknya juga gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai, sudah siap semuanya dengan pretest yang telah disiapkan oleh Dr. Pikar. Pertanyaannya tidak banyak ya, tapi mungkin susah nih kalau nggak jago hafalan ya. Sama saya akan share di grup fat membernya Dr. B. Sudah siap? 3 2 1 dan satu lagi di chat Zoom ini. Oke, monggo silakan diklik kita kasih waktu mungkin ya satu setengah menit aja deh, biar nggak kelamaan. Nah, jadi dokter PKL ini sudah menyiapkan kurang lebih puluh 49 slide ya, Dok ya. ya Banyak juga ya 45. <laughs> ya, ya. jadi nggak apa-apa karena di dokter ini anaknya pemateri bisa menggunakan seluruh waktunya sepuasnya sampai selesai kita jabanin ya jadi kemarin itu sampai setengah sebelas ya udah kita lanjut aja terus mungkin kalau lanjutin bisa sampai jam dua belas malam kayaknya baik sambil jawab dok diklik itu linknya fitnessnya jadi nanti akan diberikan enam buah the prize dari sponsor kita ada MK Vet Panel Vet and dan juga dari Iskan Sistar Indonesia dan satu lagi adalah Elanco Animal Health Indonesia ya yang sudah dibagikan kepada pemateri dan juga nanti enam pemenang terbaik dan paling cepat ya, paling cepat, paling benar itu akan menjadi uh, enam yang terbaik yang akan kita pilih dan kita kirimkan secara gratis door prize dari sponsor-sponsor kita. Oke, okay, kita tunggu 30 detik lagi. Nah, ini sambil lihat-lihat nih ada siapa aja nih. Pesertanya nih uh, banyak nih dok, se Indonesia. Jadi dari Medan pun kolega dari Medan juga ada ya. Mungkin Sadari... ada dari luar negeri dong Oh ya, yang mana? Enggak tahu, tanya aja. <laughs> Luar negeri ini bisa Malaysia bisa. <laughs> Oke. Okay. Tapi memang kalau lihat dari daftar hadirnya se-indonesia raya tuh turut mewakili karena kita sudah ada beberapa cara komisariat gitu ya, enggak komisariat sih. Jadi kita minta uang juga sama kolega-kolega di pulau lain, provinsi lain untuk membantu mencari info podcast yang ada Oke, kita tutup ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pretest ditutup. Nanti akan kita olah hasilnya dan kita umumkan sebelum selesai acara. Baik, for the next uh, one hour, maybe. Dr. Fikar, enough? Semoga. <laughs> ya, yeah. one hour, two hours time, and place is yours. Yeah, so how many times you need, then take it uh, because we will come you until we uh, finish this show ya. Yeah? Oke, okay, dokter hewan Zulfikar Basro, Master. of Science, the time is yours. Terima kasih kepada Dr. Binol dan juga kepada panitia dari Dr. B Debate Show dan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor Dr. B Debate Show atas waktu dan kesempatannya uh, untuk malam hari ini Uh, saya berkesempatan untuk sama-sama berdiskusi. Ya, uh, saya selalu bilangnya, "Kita berdiskusi saja karena ya, saya uh, diutus oleh negara, diutus oleh negara kita, negara Republik Indonesia, untuk mempelajari tentang kesejahteraan hewan, etika, dan hukum." Dan malam hari ini, saya juga, sebagai seorang warga negara Indonesia yang uh, beretika, berintegritas, harus menshare atau harus sama-sama memberitahu juga apa sih yang saya pelajari kemarin uh, kemarin saya sempat kebetulan-kebetulan uh, s 2 nya di University of Glasgow di Skotlandia kalau misalnya kolega-kolega uh, tidak tahu mungkin pernah nonton TA cinta 2 nah uh, kampus saya itu kampusnya si Fahri. Jadi kalau misalnya lihat juga kampus saya mirip uh, Hogwarts, mirip Hogwarts di Harry Potter. Uh, akan tetapi itu bukan Hogwarts karena kampus saya tidak pernah uh, di dipakai syuting untuk uh, Harry Potter. Nah, sekian basa-basinya saya juga agak deg-degan ini, Dok, ngobrol-ngobrol <guruh> uh, langsung sama kolega. Uh, untuk hari ini kayak tadi saya sudah bilang bahwa Hari ini kita akan berdiskusi tentang kesejahteraan hewan, etika dan hukum. Jadi ada beberapa part yang nanti kita akan sama-sama berdiskusikan. Yang pertama tentang etika, karena apa sih etika itu sebenarnya dan kenapa harus penting kita mengetahui etika, apalagi kita sebagai seorang vet, sebagai seorang dokter hewan, setidaknya kita harus tahu. Kenapa etika? Karena kita harus uh, menjadi seorang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang kedua tentang kejahatan hewan, ya uh, kita sudah tahu, kita semua sudah tahu bahwa kejahatan hewan sudah masuk ke dalam kurikulum kita selama undergrad, selama S1 di 11 fakultas kedokteran hewan di seluruh Indonesia pasti ada ilmu tentang kejahatan hewan. Tapi uh, mungkin saya lebih detail saja nanti uh, gimana sih kejahatan hewan itu secara uh, detailnya. Dan yang ketiga masalah hukum karena tanpa adanya hukum kejahatan hewan tidak bisa atau masih kurang jadi ada ada sedikit ada sedikit apa ya agak gemas gitu kalau misalnya kita berbicara masalah kejahatan hewan tapi kita tidak berbicara masalah hukum dan kita juga tidak bisa menjadi seorang yang beretika jadi selama mungkin kira-kira 45 menit ke depan mari kita berdiskusi tentang ini semuanya jadi, tapi diskusinya setidaknya ada lima pandangan, etika, terus kita setidaknya fokus ke kesejahteraan hewannya, legislasi, dan terakhir edukasi. Kenapa edukasi? Karena seperti platform yang malam ini kita nonton bersama, kita ikuti bersama, edukasi sangat penting bukan untuk hari ini, bukan untuk besok. Tapi edukasi itu selama 3 atau 5 tahun ke depan baru kita bisa lihat hasilnya. Dan secara umum ya, 2045 adalah generasi masih Indonesia. Kenapa tidak? Dari sekarang kita mulai edukasi yang baik-baik, kita perbaiki generasi Indonesia agar supaya 2045 adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita sudah bisa bangga, oh kemarin-kemarin ternyata edukasi saya tidak tidak sia-sia, seperti itu. Nah, sekarang kita eh, persamakan ini dulu samain eh, persepsi dulu tentang hewan. Jadi menurut undang-undang nomor -Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehat kesehatan hewan kita bisa melihat di sini bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air, darat, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hewan itu sendiri, sekarang kita samain persepsi lagi tentang hewan adalah makhluk-makhluk sentience. Jadi hewan itu bukan properti. Mereka adalah makhluk sentience. Apa sih makhluk sentience itu? Jadi mereka adalah makhluk yang mempunyai kapasitas untuk merasakan sesuatu, seperti mental states, emosi, hingga sensasi. Mereka juga, atau hewan-hewan juga, direfinisikan sebagai makhluk hidup yang mempunyai kesadaran. Um, literatur literatur yang mendukung tentang sentience ada di Brum tahun 2006 dia juga mengatakan bahwa uh, sentience being dapat beraksi uh, dapat uh, dapat me mengingat apa yang dia lakukan kemarin-kemarin uh, dan sebagainya yang kedua dari Webster tahun 2011 dia mengatakan bahwa uh, setiap individu itu mempunyai perasaan. Kemudian selanjutnya literatur selanjutnya mengatakan bahwa sentience being dapat merasakan sakit, dapat merasakan suffer, merasakan positif emosi juga seperti senang, seperti bahagia. Dan juga beberapa hewan didokumentasikan dapat merasakan ketakutan, takut atau rasa sedih. Itu sudah sudah masuk ke dalam literatur-literatur internasional. Dan hingga saat ini, beberapa negara, sayang mungkin beberapa individu ya, sayang sekali masih melihat hewan sebagai properti. Jadi langsung dibuang, kalau misalnya sudah tidak suka langsung diperlantarkan. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, itu adalah sentience being. Jadi mereka adalah makhluk hidup yang punya perasaan dan bisa merasakan emosi positif maupun energi negatif. Kemudian ini adalah diktat saya di Universitas Glasgow mempelajari tentang animal health dan comparative medicine. Di sini kita bisa melihat ada tiga roda. Tiga roda yang pertama, roda pertama warna yang paling atas itu warna kuning. Kita akan berbicara masalah welfare-nya masalah welfare-nya, bagaimana sih biologi okupiernya, dan bagaimana cara kita mengakses, bagaimana cara kita menilai tentang apakah hewan itu sejahtera atau tidak? Kemudian selanjutnya kita mau bicara masalah etika dan legislasinya. Dan yang terakhir bagaimana caranya kita meng-improve atau kita memperbaiki. Jadi tiga roda ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah welfare, kita harus berbicara juga masalah etika, masalah legislasi. Kalau kita berbicara masalah legislasi, kita juga harus melihat, oh ternyata legislasinya mengatur welfare atau tidak. Kalau misalnya tidak ya kita tidak bisa berbicara masalah animal welfare dan yang terakhir bagaimana cara kita mengimprove itu juga termasuk itu juga termasuk salah satu roda yang sangat penting karena kita kalau misalnya sudah mengetahui hewan kita tidak welfare kita harus mengimprove kita harus mengimprove dengan cara banyak enrichment dan keuangan tapi untuk hari ini saya hanya berbicara masalah welfare etika dan legislasi karena kalau misalnya kita berbicara masalah enrichment juga bagaimana cara mengimprove welfare itu bisa Uh, ini bisa satu hari satu malam juga jadi uh, setelah ini uh, saya bisa diskusi uh, lebih lanjut uh, kalau misalnya ada kolega-kolega yang memang fokus yang ingin fokus di animal welfare etika dan hukum Kemudian, kita harus melihat uh, apa sih yang kita lihat, hewan dari sisi animal etik sendiri. Uh, kembali lagi ke branch etik, ke kode etik sebelumnya, etika itu adalah uh, salah satu bidang ilmu dari filosofi. Jadi, terbagi tiga, yaitu ada, uh, ada etika dari sosial, etika dari sosial, kemudian ada etika dari profesi masing-masing, dan personal etik, atau etika dari diri kita sendiri. Kalau misalnya, profes, uh, etik profesi kita sudah tahu itu bersumber dari uh, perhimpunan dokter hewan Indonesia kita yang sudah kita um, yang sudah kita ucapkan pada saat. Uh, selesai dokter hewan pada saat menyandang gelar predikat dokter hewan kita mengucapkan kode etik dokter hewan yang setidaknya secara umum terbagi menjadi enam yang pertama adalah etika kita ke profesi kita sendiri etika kita ke pasien kita etika kita ke klien uh, rekan sejawat kita dan jangan lupa kita juga beretika ke diri kita sendiri uh, sila, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini karena kita juga mempunyai bukunya masing-masing sebagai seorang dokter hewan yang baik dan benar dan integritas serta bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kolega-kolega kolega sedikit melupakan masalah kode etik, silakan dibaca-baca lagi. Karena saya pikir kode etik kita sudah sangat jelas. Kemudian yang yang ingin saya bicarakan adalah kode etik mengenai dokter he, mengenai hewan. Apa sih yang kita bisa lihat di hewan? Jadi setidaknya ada sekitar lima. Uh, lima pandangan yang kita bisa lihat atau kita bisa ukur. Sebenarnya saya bisa melihat hewan itu uh, dari sisi apa sih? Jadi yang pertama kita bisa mengetahui dari tarian, yang kedua dari utilitarian, yang ketiga dari animal right. Ada beberapa yang berpendapat bahwa animal welfare itu sama dengan animal right. Uh, jadi saya individu mengatakan tidak, karena animal right itu masuk dalam uh, cabang ilmu dari uh, animal welfare. Jadi animal rights dan animal welfare itu adalah uh, itu adalah isu yang berbeda. Uh, yang ketiga relation yang dan terakhir adalah respect to nature. Kita akan bahas lebih lanjut uh, kalau misalnya teman-teman ingin uh, detailnya silakan cari di literatur Sandor dan Christiansen, ini tahun 2008 uh, bukunya uh, animal welfare in uh, Uh, animal welfare in companion animals. Silakan dibaca itu sudah sangat uh, sangat jelas juga dan ini ini saya infokan secara umum saja. Jadi yang pertama adalah kontraktarian. Bagaimana caranya? Nilai hewan hanya dilihat dari kepentingan terhadap manusia dibanding mereka sebagai hewan. Contohnya adalah uh, kontraktarian karena kita tahu nih bahwa hewan itu tidak bisa uh, menandatangani kontrak. Jadi itu diwakilkan ke manusia. Jadi manusianya yang yang apa ya bertanggung jawab atas kehidupan hewan tersebut. Jadi kontak tarian hanya untuk manusianya sendiri. Contohnya mungkin kalau misalnya kontak tarian itu kalau misalnya ada peternakan, peternakan ayam yang yang produsennya ini minta ayamnya itu harus bobotnya sekian sekian sekian. Zul, suaranya Hah? Dr. Fikar suaranya Halo, Dok. Dr. Fikar Dokter Fikar suara suaranya hilang. Boleh di unmute dulu terus di di dulu terus di unmute lagi bisa? bisa. Boleh terus di unmute lagi. Udah deh suaranya. Nah, sip. Oke, okay, maaf. Yang kedua adalah utilitarian. Mungkin tadi uh, hilangnya di sini, utilitarian itu kita bisa melihat cost and benefitnya. Uh, jadi, nilai dan kegunaan hewan harus seimbang. Kalau misalnya kita mengorbankan hewan, itu harus, harus setara dengan uh, pengorbanan hewan tersebut. Saya adalah seorang utilitarian bagaimana cara kita mengetahui semuanya ini nanti akan saya beritahu tapi saya ada yang utilitarian. Contohnya juga pada saat kuliah kedokteran hewan. Kalau misalnya kita kita meminta bantuan ya untuk membedah anjing atau kucing atau apapun kuda, sapi. Nah, itu kan kita mengorbankan hewan tersebut untuk disiplin ilmu kita. Jadi itu adalah pandangan dari utilitarian kita bisa melihat cost and benefitnya. Yang ketiga animal right atau deontological. Di sini 100% untuk hewan, jadi setara hidup hewan itu sama dengan hidup manusia. Jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain hewan. Contohnya adalah mungkin teman-teman yang ada mungkin koleganya, atau ada, ada rekannya yang, yang mengambil uh, paham Vegetarian atau vegan, nah, kan mereka tidak ingin menyentuh bahan-bahan asal hewan, asal hewan. Jadi, mereka beranggapan bahwa kehidupan hewan itu sama dengan kehidupan manusia. Jadi, kita tidak boleh uh, mengatur, atau kita tidak boleh merusak uh, kehidupan hewan tersebut. Yang keempat adalah pandangan dari relational point of view. Ini respon emosi pada individu khususnya kepada hewan-hewan yang sering mereka temui. Ini lebih kepada teman-teman yang memang memang fokus ke anjing dan kucing karena mereka uh, sering bertemu, sering berinteraksi dengan anjing dan kucing otomatis otomatis mereka hanya fokus ke anjing dan kucing, bukan hewan-hewan lain seperti mungkin ternak, seperti mungkin satwa liar, mereka tidak care. Mereka tidak peduli dengan kehidupan e, hewan liar, tapi yang mereka pedulikan hanya pada anjing dan kucing. Dan yang terakhir adalah respect to nature. Respect to nature ini lebih kepada teman-teman yang fokus di satwa liar atau fokus di ternak yang memang petern yang memang peternakan besar. Jadi, jadi mereka menjaga spesies yang berguna atau contohnya adalah mereka menjaga seluruh hewan, seluruh hewan di di lingkungan mereka atau di satwa liar juga mereka menjaganya. Contohnya sampai mereka menjaga kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Karena mereka mengapa beranggapan bahwa uh, seluruh spesies itu sangat berguna untuk alam, untuk alam. Jadi uh, kita tidak perlu kita tidak perlu ini, kita tidak perlu membunuh atau kita tidak perlu memutus uh, rantainya uh, karena semua spesies itu bermanfaat bermanfaat bagi siapa? bagi kita manusia dan bermanfaat bagi ekosistem. Dan ini adalah lima teori, lima pandangan teori etik uh, yang setidaknya kita bisa sudah bisa rasakan ke diri kita. Oh ternyata saya utilitarian. Oh ternyata saya relation. Oh ternyata saya respect to nature. Tapi ada pandangan yang baru uh, karena ada beberapa yang masih setengah-setengah nih, masih bingung, masih galau. Kira-kira pandangan saya apa sih? Nah itu adalah pandangan hybrid pandangan hybrid ini bisa digabungkan antara kontaktarian juga bisa, antara utilitarian, meskipun agak ambigu, agak susah, tapi ada beberapa orang yang menganut pandangan dari hybrid setelah kita mengetahui lima teori etik uh, tersebut uh, ini ini silakan di screenshot atau silakan di foto uh, ini kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan kolega penasaran sebenarnya pandangan saya apa sih silakan masuk di link ini di link ini memang nanti ada sekitar berapa ya enam sampai sepuluh pertanyaan bukan pertanyaan benar atau salah tapi pertanyaan yang memang mendasari etika kita Uh, silakan dicoba-coba nanti setelah dicoba silakan di share ke rekan-rekan koleganya yang lain uh, kalau misalnya sudah mengetahui kira-kira pandangan pandangan etik saya seperti apa sih uh, nanti kita bisa edukasi lagi masyarakat soalnya biar masyarakat tahu oh ternyata uh, kalau kita melihat hewan juga kita ber, ini kita berpegangan pada etik juga Oh, Fikara. ya yang tadi udah ada versi yang untuk Indonesia nya nggak? Belum, ini masih ini internasional sih. Oh, Oke. Okay. Cuma, Kayaknya kalau bahasanya ini sih bahasanya juga ini bahasanya ringan juga, jadi langsung inilah langsung ketahuan lah kira-kira tujuannya apa. Kayaknya gitu. kalau kita bikin versi Indonesia keren itu. Oh, boleh, <laughs> boleh. <laughs> Dicoba nanti ya. <laughs> Siap. Lanjut, dok. Oke, okay, terima kasih. Nah sekarang kita sudah tahu nih tadi tentang etika. Sekarang kita kita ini kita bahas tentang kesejahteraan hewan. Kira-kira ini bisa diskusi interaktif nggak sih dok? Boleh banget. Boleh ya. Oh, ya jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan kolega kira-kira ada tidak yang ingin kasih tahu dulu nih menurut versi dia sendiri sebenarnya kesejahteraan itu apa sih? Kira-kira mungkin ada atau dari Dokter Binul mungkin pertama kita aja dokter Fikar maunya siapa nih boleh ya dokter Winola yang nunjuk jangan ya, saya saya udah kebanyakan ngomong soalnya <laughs> saya coba mahasiswa Sementara... mahasiswa mahasiswa boleh atau saat dulu nih pilihan saya nih favorit saya dokter Meta Teresia Meta lestari kahu boleh bergabung dokter Meta boleh di unmute dan nyalakan kameranya Halo. Halo, Dok Meta, sehat. Sehat. Ini kameraku nyala nggak ya? Uh, unpin unpinnya bisa nggak nih, Dokter Putra? Nah, siap. Kelihatan. <laughs> Oke, monggo, silakan. Ditanya, Dokter Maslo, eh, Dokter Fikar. Ya, selamat malam, Dok. Selamat malam dok, saya senior yang ngikut-ngikut <laughs> aja, kaget. Iya apa iya nih dokter Meta, dokter Fikar mau bertanya sedikit, silakan dok. Bentar, bentar, bentar. Rame ya. Bentar, bentar, fisik. Ya, ini lagi di klinik nih, kayaknya masih hektik ya. Bentar, bentar. bentar. Ayo keluar, bentar. Ayo keluar, keluar, bentar. Iya. <tuk> ini sambil sambil ini ya, ingon-ingonku soalnya. Ya, ini Dokter Meta ini uh, favoritnya Dokter Afdi nih, kalau <tuk> nggak salah ya, tapi ya. Gak salah dok itu favoritnya Dokter Binol. Oke sudah, sudah siap. Dokter ya, Meta iya. sudah siap. Sudah. Nah dong. nih, monggo. Oke, okay, Dr. Fika, silakan berikan pertanyaannya. Ya, dok. Uh, kalau misalnya dokter Meta nih, kira-kira kesejahteraan itu apa sih, dok? Kesejahteraan itu saya nggak tahu. Bentar ya, bentar ya. Definisi bahasa Indonesianya yang pasti terpenuhi segala kebutuhan rohani dan jasmani. Ya betul sih. Hah? Iya, <laughs> udah betul kok. Oh betul ya. <laughs> itu kan Itengang... <laughs> logika. Oke, berarti satu dari enam dokter kita berikan untuk dokter Meta ya, asli. Oh, iya, kongres <laughs> Khusus <lacht> okay, dari dokter Binol. Kita... Ah. Ini dokter Ahdi sukanya kompor ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih lalu. Dr. Meta telah bergabung. Nanti kita akan kotak untuk detailnya. Thank you melihat okay. dok. Nah, gimana tuh dokter Fikar? Terpuluhi satu lagi segala kan? aspek jasmani dan rohaninya. Ya, itu masuk ke Iya. Nanti tambahin lagi. Satu lagi mungkin dari kolega-kolega yang lain kira-kira ada oh. yang ingin okay. menjadi ini menjadi sampel <laughs> jadi probandus ya. Tadi kan yang perempuan. Kita sekarang coba cari yang laki-laki. Nah, ini juga nih dokter muda nih. Dokter Putus Wandika, please joinin. Dokter Putus Wandika Ah, halo, halo. Iya. Yeah. Nah, ya, yeah, please turn on the camera as well. Uh, waduh, orang hutan Sudah, Sudahkah? Baru orang hutannya aja yang kelihatan, orangnya belum. Oh, gak tahu yang tengah ada suaranya yang Gak tahu di gimana di kursi begini. <laughs> gimana, gimana? Oke. Okay. Ya mungkin langsung aja ya, biar ini yeah, Jadi, Menurut saya sih kesejahteraan hewan itu adalah suatu hal yang kita itu memenuhi dari lima five freedoms of animals. Jadi salah satunya itu ada free from hunger, terus ada bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit dan lain-lain. Itu sih. Oke, jadi menurut Dr. Putus wanita animal welfare itu adalah terpenuhinya konsep five freedoms of animal welfare gitu ya. Iya, betul. Oke okay, sudah dua nih permutusnya jadi buat dua orang juga akan kita berikan uh, sesi door press ya. Oke okay, terima kasih. Oke okay, terima kasih ya karena memang Five Freedom juga memang diintegrasikan ke Animal Welfare sih. Terima kasih kepada Dokter Meta dan Dokter Putusan Dika atas uh, ini atas tanggapannya apa sih kejahatan hewan. hewan. Uh, sekarang kita lanjut ya mohon lanjut. Jadi kesejahteraan itu apa sih sebenarnya? Uh, setidaknya tadi kan sudah dokter Meta sudah ini sudah kasih tahu nih sudah sedikit sharing um, tentang uh, tadi uh, uh, rohani ya rohani dan fisik. Jadi uh, dalam kesejahteraan hewan atau animal welfare setidaknya ada tiga pilar atau tiga atau tiga apa ya tiga yang paling utama sebenarnya sebelum Five Freedom. Jadi yang pertama adalah body health and function. Uh, yang kedua adalah naturalness dan yang ketiga adalah affective stage-nya. Kita akan bahas setelah ini tentang melihat and function, naturalness dan affectiveness. Jadi tingkat pendekatannya bisa secara bahasa Indonesia. Uh, jadi uh, keadaan fisiknya, mental dan tingkah laku alaminya. Ini sudah sejak 1999 selubis sembilan puluh juga uh, sudah di ini sudah dihamburkan lah semua jurnal-jurnal mengenai tiga pendekatan dasar ini. Jadi yang pertama adalah fisik, bagaimana caranya hewan beradaptasi dan merespon tubuhnya terhadap lingkungan. Jadi di sini fisiknya itu tidak ada luka, tidak ada kelaparan atau BCS-nya bagus, nah kita bisa melihat sebenarnya dari fisiknya pertama. Yang kedua adalah mentalnya, rohaninya, kayak tadi dokter Meta sudah bilang. Jadi hewan dapat merasakan rasa yang tidak mengenakan juga. Tadi kan sudah kita bahaskan, sentian uh, sentient sentient beings. Jadi mental hewan itu kita bisa lihat seperti hewan merasa sakit pasti mentalnya terganggu karena mentalnya terganggu dia menunjukkan perilaku perilaku yang abnormal atau tidak biasanya seperti mungkin diam-diam uh, atau depresi atau hair plucking pada beberapa bangsa unggas juga bisa atau stereotip behavior pada satwa liar itu juga bisa jadi kita bisa mengetahui secara mental uh, fisiknya apakah itu sejahtera yang kedua mentalnya yang ketiga adalah tingkah laku alaminya. Tingkah laku alami dari hewan juga sangat penting, eh, sangat penting eh, karena kita bisa melihat dari behaviornya. Kayak tadi saya bilang ada namanya abnormal behavior. Contohnya adalah stereotype behavior, kebanyakan pada uh, satwa liar yang kita kandangkan atau yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal itu juga masuk uh, ke, ini kita masuk contoh yang sangat bagus. Jadi di sini uh, kalau misalnya hewan-hewan sering dikurung, baik anjing dan kucing itu akan meningkat uh, meningkatkan nilai uh, nilai uh, atau level agresif uh, dan itu memang terlihat. Jadi tiga pendekatan ini yang paling awal yang harus kolega-kolega tahu, yang pertama masalah fisik, masalah mental dan tingkah laku alami. Kalau misalnya ada salah satu dari tiga pilar ini yang roboh atau ada yang tidak uh, tidak apa ya, yang tidak di yang tidak terpenuhi, itu kita bisa kita bisa deklarasikan atau kita bisa mengatakan bahwa hewan tersebut tidak dalam level sejahtera. Kemudian di undang-undang kita, undang-undang nomor 18 yang sudah diamandemen juga, undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di situ sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik yang pertama tadi fisik kan ada secara fisik dan mental hewan jadi sebenarnya undang-undang kita sudah mengetahui oh ternyata kalau misalnya kita berbicara masa kejahatan hewan kita harus melihat fisiknya dulu mentalnya dan yang ketiga apa naturalness-nya atau perilaku alaminya jadi undang-undang kita sudah sejak tahun 2009 sudah mengatakan seperti ini tapi kita masih belum terlalu paham kita masih belum terlalu tahu oh ternyata kejahatan hewan itu yang di yang di yang diperhatikan ternyata hanya keadaan fisik, mental, dan perilakunya. Itu secara umum, nanti kita akan bahas secara khususnya. Dan tadi, dokter Putu juga sudah bilang ada "five freedom", "five freedom" juga. Nanti kita akan bahas di masa legislasi, jadi ada sudah tahu semua juga, kan? Ada bebas dari rasa lapar dan haus, rasa tertekan, dan kawan-kawan ini sudah sangat, penting, sudah sangat jelas. Namun, namun, ada beberapa juga yang bilang bahwa five freedom itu uh, sangat susah untuk uh, untuk di ini untuk dicapai semuanya. Jadi kelima-lima ini sangat susah. Uh, kemudian ada juga namanya welfare quality project tahun 2009 mereka mengeluarkan 12 assessment. Jadi five freedom yang tadi itu di breakdown lagi menjadi 12 assessment. Jadi mereka uh, bebas dari rasa lapar dan haus itu mereka uh, breakdown lagi. Jadi hewan tidak boleh merasa kelaparan, hewan tidak boleh merasa haus Um, terus yang lainnya juga di breakdown. Hewan harus merasa nyaman saat beristirahat. Hewan harus ditempatkan di suara yang sesuai. Dan kawan-kawan, silakan dibaca sendiri. Ini adalah assessment yang mungkin teman-teman atau kolega-kolega juga bisa aplikasikan mulai dari sekarang. And kemudian isu-isu keserawanan di Indonesia seperti apa sih? Jadi ada beberapa yang yang mungkin dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah uh, hewan yang tidak bertulang belakang, uh, ini masih sampai internasional juga masih sangat ini masih sangat concern apakah mereka merasakan sakit juga. Kemudian isu transportasi di Indonesia masih sangat kurang. Kita bisa mengetahui dari um, dari jalanannya, mungkin yang masih kurang bagus, atau dari tipe transportasinya juga masih ada beberapa yang uh, sangat menyiksa hewan. Itu masih kita harus bahas tentang kriteria dan aturannya. Kemudian di sirkus juga masih sangat banyak yang kemarin sempat viral juga. Uh, Kemen binatang di SeaWorld atau mungkin di marine, dunia marin beberapa juga aktivis-aktivis beranggapan bahwa itu adalah penjara dan eksploitasi kemudian kampanye-kampanye dog meat free apakah itu pelanggaran kemudian pada hewan kesayangan contohnya isu keserawan yang paling sangat uh, hangat dibicarakan adalah obesitas karena obesitas itu uh, adalah sumber penyakit dan itu meskipun mereka lucu nih mereka lucu gendut-gendut oh lucu banget kucing ini lucu banget anjing itu karena kayak bantal lah sebenarnya itu adalah pelanggaran dari kesrawan juga dan yang terakhir masalah legislasi kesejahteraan hewan apakah kita sebagai orang indonesia itu paham atau tidak contohnya juga secara awalnya adalah orca Orka ini di Vancouver Aquarium awalnya mereka langsung menangkap menangkap orkanya wah ada jawabannya Uh, mereka nangkap orkanya secara langsung di, di ini di mana uh, di uh, laut lepas, kemudian mereka tangkarkan di Vancouver Aquarium. Setelah itu orang-orang sudah pada kritis, oh uh, hewannya kasihan, uh, orkanya kasihan, uh, karena orkanya orkanya itu uh, size-nya gede. Uh, tapi akuariumnya size-nya kecil dan itu akan mengakibatkan hewannya stres. Akhirnya 75 hari kemudian orkanya mati di situ. Jadi setelah itu Vancouver Aquarium setelah mendapat kritik kritik, -kritik dari masyarakat, dari masyarakat luar, mereka kemudian sudah tidak 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 ini. Uh, mereka kemudian tidak menangkap orka lagi tapi mereka membuat Fasilitas khusus untuk orca yang nanti sebagai kawasan konservasi hingga saat ini. Jadi, di sini kita bisa beranggapan bahwa isu-isu keserawan di Indonesia itu, kalau misalnya kita sudah paham, kita sudah tahu. Otomatis nanti, kalau misalnya kita terus-terusan untuk berdiskusi dengan pemerintah, itu pemerintah otomatis akan bisa mendengar. Insya Allah, kalau misalnya kita semuanya satu paham, satu visi tentang kesejahteraan hewan terus kita bisa beranggapan bahwa kesejahteraan itu adalah individu bukan spesies bukan kelompok jadi setiap individu mempunyai level kesejahteraan yang beda-beda yang harus kita pahami adalah kita harus meningkatkan nih dari poor welfare ke good welfare bisa ini juga bisa sebagai quality of life nya sama seperti kita manusia jadi kalau kita manusia, uh, kalau kita ditanya nih, kalau kita ditanya sama rekan kita sendiri, apa kabar hari ini? Uh, kita bilang oke, okay, enggak baik-baik eh, saja. Nah itu beda dengan kalau kita berbicara, apa kabar hari ini? Oh saya sangat senang hari ini. Nah, itu kan good welfare. Nah, kita juga bisa bisa komparasi juga dengan hewan. Kita beranggapan bahwa hewan itu harusnya setidaknya ada adequate welfare. Di sini, award life living. Uh, minimal, minimalisir uh, suffering-nya, minimalisir penderitaannya. Kalau bisa, kita uh, naikkan ke good welfare, a good life, dan menghindari per welfare-nya. A life not worth living. Di mana hewan tersebut sangat suffering karena sebenarnya suffering itu adalah poin vokal dari animal welfare karena animal welfare itu animal welfare itu sangat concern kepada suffering atau penderitaan jadi hewan itu tidak harus merasa menderita kalau memang mereka menderita harus seminimal mungkin dan itu bisa menandakan apakah hewan itu merasakan welfare yang bagus atau tidak dan welfare juga kan tadi kita sudah bahas bersama-sama bahwa itu adalah uh, kualitas hidup dari hewan dan juga kalau misalnya kita berbicara masalah welfare uh, kita juga berbicara masalah kematian atau death. Death itu juga termasuk dari welfare contohnya adalah mungkin dari teman-teman praktisi ada yang ada yang terpaksa untuk menidurkan hewan-hewannya uh, dan itu adalah tindakan yang sangat welfare karena kita meminimalisir dengan cepat penderitaan yang dirasakan oleh hewan yang menurut kita prognosanya sudah sangat buruk. Menurut kita oh ini sudah sudah kalau misalnya dilanjutkan ini ini akan menjadi ini akan menjadi apa ya menjadi problem kehewannya juga kasihan juga hewannya. Terpaksa kita menidurkan dan itu adalah tindakan yang welfare menurut literatur. Jadi itu juga bisa menjadi satu pencerahan apakah apakah kita melakukan sesuatu yang salah atau tidak terbalik lagi ketika ke masing-masing tapi kalau menurut saya menidurkan hewan yang memang kondisinya jelek itu adalah tindakan yang welfare karena pertanyaannya bukan karena mereka tidak bisa berbicara bukan karena mereka bukan karena mereka tidak bisa ini juga bukan karena mereka tidak bisa menjadi pilihan juga tapi karena mereka bisa merasakan rasa sakit dan kita sebagai dokter hewan harus menjunjung tinggi kesehatan dan kesejahteraan hewan. Tanpa adanya tanpa adanya nilai empati dari kita untuk uh, untuk menilai oh hewan ini ternyata uh, merasakan rasa sakit. Uh, kita bisa kita bisa ini saja bisa termasuk dari malpraktek dan itu integritas kita juga sebagai seorang dokter hewan itu bisa dipertanyakan. Jadi pertanyaannya adalah bukan karena mereka bisa menjadi alasan, bukan karena mereka tidak bisa berbicara, tapi karena mereka dapat merasakan rasa sakit. Itu harus ini adalah quotes yang sangat favorit menurut saya. Kayak itu langsung masuk di hati. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui apa sih welfare itu dan bagaimana sih cara melihat kesejahteraan hewan. Banyak contoh yang paling simpel adalah melihat body condition score-nya. Apakah hewan itu terlalu kurus? Apakah hewan itu terlalu gemuk? Itu sudah tidak welfare. Apakah hewan ideal? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya terlalu kurus, terlalu gemuk, itu sudah tidak welfare. Kita juga bisa melihat dari key behavior-nya. Dari abnormal behaviornya, mereka bisa bertingkah laku seperti apa yang tidak normal. Kita bisa melihat bahwa uh, mereka sudah tidak welfare. Kita bisa melihat dari etogramnya juga, bisa melihat dari facial expression atau micro expression yang sekarang sudah uh, sudah beberapa penelitian juga. Uh, bisa ini bisa melihat, dan linking awareness juga termasuk dari micro expression. Kemarin juga sempat dibahas di dokter video show tentang micro, exp, uh, tentang linking awareness. Itu juga bisa melihat, bisa melihat oh, apakah welfare, uh, apakah hewan tersebut welfare atau tidak. Contohnya adalah uh, ini juga, uh, kalau misalnya kita bisa melihat juga dari uh, ininya, dari nilai kimia darahnya. Uh, di sini kita lihat, bisa kita bisa lihat tingkat kortisol tingkat kortisol kalau misalnya level-level ini pada babi ya pada babi uh, kalau misalnya mereka hanya dikandangkan di tempat yang kasar permukaannya itu tingkat kortisolnya sangat tinggi dibanding mereka mendapatkan akses dari luar. Ini bisa menjadi salah satu penelitian mungkin untuk rekan-rekan yang ingin fokus di ingin ingin fokus di mana? ingin fokus di penelitian tentang tentang kesejahteraan hewan, silakan untuk melihat kortisol dari berbagai berba, dari berbagai hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Contohnya juga kalau micro-expression, kita bisa melihat bagaimana matanya, bagaimana whiskersnya dan di sini juga mereka biar mereka hewan-hewan kalau misalnya kita menentukan dua pilihan nih, contohnya ayam ini di beberapa penelitian ayam ini tidak tidak akan memilih tempat yang gelap dan dingin mereka lebih memilih tempat yang terang dan hangat karena mereka juga bisa ini mereka juga bisa memilih dan pilihan dari mereka adalah uh, welfare uh, kita bisa melihat dari welfarenya juga Contohnya juga stres, uh, kayak tadi uh, hormon-hormonnya naik kalau misalnya stres. Uh, terus kita bisa melihat detak jantungnya sangat tinggi. Ini juga menandakan bahwa hewan tersebut sedang stres dan karena stres mentalnya terganggu, artinya mentalnya terganggu, fisiknya juga uh, fisiknya tiga pilar yang tadi fisiknya terganggu dan dia mem mem dia memperlihatkan uh, perilaku yang tidak normal sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh, hewannya lagi tidak welfare. Silakan di silakan ditenangkan dulu nanti baru kita adakan pemeriksaan. Contohnya dari saya sendiri saya tadi sudah saya, saya sebutkan saya seorang utilitarian dan fokus saya di animal welfare science adalah zoo animals welfare. Jadi saya lebih fokus ke welfare pada satwa liar khususnya di kebun binatang atau di kawasan konservasi ini adalah penelitian saya kemarin disertasi saya selama di uh, University of Glasgow Skotlandia jadi saya melihat uh, level apakah apakah perilaku singa laut itu uh, bisa lebih bagus jika kita mendengarkan mereka ke musik klasik jadi lebih ini kalau misalnya kita berbicara animal welfare science atau ilmu kesejahteraan hewan itu lebih kepada bual-bualan masyarakat kali ya kayak oh uh, coba kasih dengar ini coba kasih dengar musik dangdut kira-kira hewannya bagus atau tidak nah uh, itu bisa menjadi suatu penelitian penelitian contohnya saya saya menggunakan media uh, musik klasik dan alhamdulillah responnya positif dibanding mereka tidak mendengarkan musik sama sekali nah itu adalah animal welfare science kemudian balik lagi Kata tadi kita sudah mengetahui tentang welfare, kita sudah mengetahui hewannya stres, kita juga bisa melihat, kita bisa menilai bagaimana sih hewan itu bisa sejahtera atau tidak. Sekarang kita masuk ke legislasinya. Ini adalah pembahasan yang terakhir. Legislasi kesejahteraan hewan yang paling yang paling sering dan paling awal adalah Uh, Nero, Nero di sini uh, ini adalah semacam visual, visual dari animal abuse, animal abuse yang memang berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Jadi Nero ini di um, di di apa ya uh, dikategorikan sebagai uh, individu yang sering menyiksa hewan. Kita bisa lihat di situ mungkin agak kecil ya. Kalau misalnya teman-teman ingin lihat yang gedenya ada namanya Four Stage of Cruelty. Di, uh, sampai sekarang masih dipasang uh, di salah satu museum di England. Ini Four stages of cruelty. Stage yang pertama adalah Nero nya ini menyiksa hewan, menyiksa hewan semua hewan mereka dia siksa. Kemudian uh, Nero ini uh, kembali ke London, mereka ke London. Uh, namun ternyata Nero itu sudah beranjak dewasa. Nero itu masih menyiksa hewan. Di sini dia menyiksa kuda. Uh, setelah itu uh, cruelty yang ketiga, fase yang ketiga adalah Nero itu sudah nikah. Kemudian sudah nikah, ternyata dia membunuh dia membunuh istrinya sendiri dan in dan orang-orang beranggapan dan orang beranggapan dulu bahwa oh ternyata kalau kita sejari kecil menyiksa hewan itu uh, tidak serta merta dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat menyiksa manusia juga dan sampai sekarang pun sudah ada beberapa penelitian yang yang mengkomparasi apakah memang apakah memang uh, kalau dari dini kita sering menyiksa hewan uh, kita sering menendang hewan pada saat kita dewasa otomatis kita juga sering menendang manusia, kita sering menendang hewan seperti itu. Dan yang terakhir Nero akhirnya dimatikan. Astagfirullah. Menero juga di ini di apa ya? di apa yang namanya? disuntik mati. bukan suntik mati sih, dia pakainya kursi listrik untuk dihukum kemudian Nero sendiri Uh, jasadnya itu dipakai untuk penelitian anatomi di bagian komparatif manusia. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa animal welfare juga berhubungan dengan animal abuse karena animal welfare semuanya uh, animal welfare uh, semua bidang terbagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa sih pembagian-pembagian mengenai animal welfare. Nah, uh, itu ber, itu juga setali dengan legislasi. Uh, legislasi di UK sendiri, uh, mohon maaf saya pakai UK karena saya dasarnya dari UK. 1822 undang-undang di UK mulai dibentuk, kemudian um, 1950-an setelah Perang Dunia Pertama, industri livestock sudah dimulai di, di UK. 1960-an intensif dari hewan-hewan yang mulai untuk diproduksi dan sini sudah muncul buku Animal Machine by Ruth Harrison 1962. Ini adalah uh, salah ini adalah pionir. Kenapa animal welfare sampai sekarang? dicanangkan atau masih dikritisi karena animal machine beranggapan bahwa itu hanya untuk kematian manusia silakan dibaca kalau misalnya kolega-kolega penasaran apa sih isi animal machine dari Ruth Harrison nah setelah animal machine dari Ruth Harrison pemerintah UK menanggapi sehingga setahun 1965 dibentuklah uh, uh, dibentuklah organisasi atau rapat dan menghasilkan drama report nah five freedom tersebut itu berasal dari Bramble Report. Bramble Report sampai sekarang masih sangat dipakai. Kemudian tahun 2006, UK mengeluarkan Animal Welfare Act dan sampai sekarang masih dibuka. Kalau di Scotland juga Animal Animal Health dan Welfare untuk di Scotland dia uh, di tempat saya ini tempat saya menimba ilmu. Um, kemudian di Indonesia seperti apa? Uh, sejak tahun 2009. Ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan kesehatan hewan, di situ membahas tentang kesejahteraan hewan. Kemudian kita bisa melihat di sini ada Animal Welfare Act-nya. Silakan kalau misalnya teman-teman atau kolega ingin membaca Animal Welfare Act, ini sangat detail, sangat detail mulai dari unnecessary suffering, mulai dari dok dok Telling bisa mutilasi juga. Ini sudah sangat jelas. Silakan dibaca karena bahasanya meskipun bahasa uh, hukum tapi masih dapat dimengerti. Kemudian ini undang-undang kita. Uh, sayang sekali undang-undang kita menurut saya masih sangat masih sangat general. Jadi uh, tugas kita nih uh, sebagai seorang dokter hewan untuk mendetailkan nanti undang-undang kita ini. Kemudian tahun 2012 ada yang lebih detail di peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan kesejahteraan hewan sendiri dibahas pada bab 3. Tapi di sini menurut saya masih sangat umum dan tugas kita untuk uh, untuk uh, legislasi legislatif dan bisa mendetailkan uh, tentang kesejahteraan hewan. Dan dari 14 ada mendemen ada beberapa pasal yang uh, ditambahkan di undang-undang nomor 41 Kemudian tadi kan kita sudah tahu sejak tahun 2009 kita sudah mengetahui ada ada legislasi tentang kesejahteraan hewan. Di sini kita bisa melihat di Pasal 66 untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan tindakannya berkaitan dengan penangkapan dan penanganan penempatan dan perkandangan pemeliharaan hingga pembunuhan yang perlakuan dan pelayanan yang wajar terhadap hewan. Di sini kalau misalnya lebih detailnya silakan lihat peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 yang tadi. Kemudian amandemennya ada pasal 66A. Di situ mengatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Itu ayat pertama. Ayat keduanya berkata bahwa setiap orang yang mengetahui, jadi bukan cuman bukan cuman pelakunya, tapi yang mengetahui juga adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang itu apa sih? Siapa sih? Memang kepolisian. Terus amandemen ini juga kalau misalnya, ada beberapa yang bertanya, bagaimana sih cara mengedukasi yang baik ke saya? Ke saya pribadi, saya pribadi akan berjawab, kita bisa memba kita bisa mengedukasi melakukan konten-konten konten-konten konten kan banyak kalau misalnya konten yang uh, yang ada di kehidupan nyata bisa kita buat poster, bisa kita buat baliho dan kita kita letakkan kalau misalnya pakai sosial media bisa e poster, itu bisa. Tapi uh, kalau misalnya kalau misalnya yang ingin kita edukasi masih ini nih, masih apa ya? masih keras kepala. Nah, kita kasih tahu nih tentang Uh, kalau misalnya kalian menganiaya hewan itu juga ada ininya, ada pidananya dan pidananya juga lumayan sih. Jadi di sini amandemen undang-undang nomor undang-undang uh, kesejahteraan hewan, silakan dilihat di undang-undang 41 tahun 2014. Di situ lihat langsung di scroll ke pasal 91b. Di situ sangat jelas bahwa orang-orang yang menganiaya atau menyalahgunakan hewan itu dapat dipidana paling maksimal 6 bulan dan denda paling banyak 5 juta rupiah dan orang-orang yang mengetahui adanya perbuatan dan tidak melaporkan itu juga dapat dipidana dipidana dipidanya berapa dipidahannya eh, paling sedikit satu, paling banyak tiga juta rupiah dan paling banyak eh, paling lama pidananya itu tiga bulan jadi di sini kita bisa melihat oh ternyata kalau kita menyiksa hewan dan ada orang yang mengetahui itu kita bisa dilaporkan Uh, atau kita bisa melaporkan juga orang-orang yang mengenai hewan yang yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif di sini adalah kekurangan kita sebagai uh, menurut saya sebagai seorang dokter hewan untuk mengedukasi masyarakat karena masyarakat banyak yang yang melihat adanya pelaporan-pelaporan seperti ini namun uh, mereka tidak tidak kita juga sendiri sih saya juga uh, sebelum mengetahui ini juga tidak mengetahui namun setelah saya membaca oh ternyata kita bisa melaporkan dan itu memang ada pidananya sekarang kita mulai edukasi Uh, dari uh, pihak berwenangnya ada pasal-pasal seperti ini dan saya berharap uh, nantinya kita akan sama-sama bekerja sama untuk setidaknya mengurangi animal abuse yang ada di lingkungan kita demi meningkatkan kesejahteraan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Karena Indonesia merupakan negara hukum yang telah memiliki aturan undang-undang mengenai kesejahteraan hewan karena kalau misalnya kesejahteraan hewan kita terjaga itu ikatan hewan dan manusia akan sangat bagus. Contoh-contoh positifnya lebih ke peningkatan kesembuhan penyakit, juga hewan sangat berfungsi ke manusia, pencegahan penyakit, meningkatkan interaksi sosial juga. Uh, terus meningkatkan mood dan meningkatkan kesehatan mental seperti contoh kalau misalnya ada orang-orang yang merasakan depresi, cemas atau anxiety, uh, kalau misalnya ada hewan, mereka lebih ini, mereka responnya masih lebih positif. karena kenapa sih karena kita sebagai manusia membutuhkan hewan untuk hidup yang lebih baik. Contohnya adalah one welfare. One Welfare juga mungkin teman-teman lebih tahu kolega-kolega lebih tahu One welfare, One Health ya. Tapi One Welfare juga ada dan jika dikombinasikan One Health dan One Welfare dan juga ada One Planet itu bisa kita bisa lebih kaya untuk multidisiplin ilmu bukan cuma kedokteran hewan saja tapi beberapa beberapa bidang ilmu yang lainnya. Di sini one welfare bisa melihat yang pertama dari animal welfare-nya, terus human wellbeing-nya manusianya dan environmental wellbeing-nya ini lebih ke one health-nya. One health-nya uh, di sini kita bisa melihat bahwa animal konservasi hewan, public health-nya uh, konservasinya, uh, terus one medicine-nya human, human animal bond-nya juga itu bisa kita tingkatkan dengan adanya pendekatan one welfare. One welfare, apa sih yang ini yang dibahas? Bisa jadi, ini ada bukunya. Kalau one welfare, tuh ada bukunya. Silakan di... ini silakan dicari di internet. Silakan dibaca. Kalau memang suka dengan one welfare, saya ada bukunya, tapi lupa taruh di mana. Jadi, itu lebih banyak membahas di komponen Animals juga apa sih isu-isu animal welfarenya. Terus, animal abuse juga dibahas di situ. Um, banyaklah yang dibahas itu hingga food produksi untuk hewan-hewan juga dibahas di buku itu one welfare silakan dibaca itu uh, buku yang sangat ringan dan tidak terlalu tebal sangat tipis itu sekitar dua tiga hari juga sudah kelar untuk dibaca nah inilah contoh-contoh edukasi yang saya sempat buat berserta teman-teman saya yang mempunyai visi misi yang sama kalau di Instagram saya buat Kesrawan Edu saya juga membuat podcast seperti sama uh, Dr. Be the Fat Show ini uh, kami dari teman-teman yang memang fokus di Twitter anak-anak Twitter dari Dokter Hewan ngepodcast membuat satu proyek edukasi Dokter Hewan ngepodcast silakan ada di Spotify juga nanti mungkin Dokter Hewan ngepodcast dan Dokter Bidvecho juga bisa kolaborasi ya kita bisa sama-sama untuk meningkatkan Oh sebenarnya apa sih tujuan kita untuk ngepodcast jadi seorang podcaster untuk apa sih dan apa sih manfaatnya kita mengedukasi Saya berharap juga teman-teman dari Dokter Bida Peco juga bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Dokter Hewan Podcast. Kita membentuk membentuklah podcaster podcaster sangat banyak di Spotify juga ada beberapa podcaster Dokter Hewan. Nanti kita, setidaknya kita kolaborasi untuk meningkatkan atau setidaknya memperkenalkan dunia kedokteran hewan di manusia. Kemudian ini poster-poster saya juga yang saya pasang di mana-mana. Uh, kalau misalnya ingin poster ini silakan uh, kabari saya nanti saya kirim email saja. Ini enak untuk dipasang di klinik karena di klinik kawan pendidikan Unhas dan di Puskeswan Kota Makassar juga uh, ini dipasang uh, karena orang-orang kalau misalnya membaca akan lihat oh ternyata tindak pidalanya ada ya, oh ternyata ada hukum yang mengatur tentang kejahatan hewan ya kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk bentuk edukasi kita dokter hewan uh, ke manusia untuk hewannya juga. Ini adalah contoh kesejahteraan hewan yang saya kolaborasikan dengan, dengan PDHI cabang sini, PDHI cabang Sulawesi Selatan dan Barat. Ini contoh uh, posternya sangat sangat simpel sih, tapi semua mencakup apa yang kita bahas hari ini. Cuman satu poster ini tapi kita bahasnya semuanya. Nah, ini juga uh, jangan lupa dokter hewan juga kalau misalnya ada bencana itu kita juga harus turun bukan Bukan harus sih kita wajib karena silakan baca di undang-undang uh, peraturan pemerintah nomor 95, ini adalah contohnya saya kemarin bersama rekan dari World Animal Protection dibantu oleh Bawa dan Jakarta Animal Aid Network juga turun di sana di Palu uh, kita mengevakuasi hewan-hewan uh, yang tertimpa yang tertimpa bangunan yang di sebelah kiri atas itu uh, hewannya ditinggal oleh pemiliknya kita memberi makan setiap hari berharap pemiliknya datang untuk mengambil hewan tersebut kita upayakan promotif juga dan kuratif hewan-hewan yang ditinggal hewan-hewan yang terkena bencana dan kawan-kawan itu memang tugas kita sebagai seorang dokter hewan untuk turun pada saat adanya bencana alam referensinya hanya ini hanya ini tapi silakan kalau misalnya ingin lebih lanjut ingin lebih lanjut diskusi kepada saya silakan saya punya proyek Project hashtagnya "Paham Kesejahteraan Hewan". Silakan di search di Twitter, mungkin ada di Instagram, ada di Facebook. Silakan di search hashtag "Paham Kesejahteraan Hewan". Situ ada beberapa proyek saya, dan saya harap memang setelah materi ini, kolega kolega setidaknya lebih paham kesejahteraan hewan untuk siapa, untuk kita sendiri, manusia, untuk hewannya, dan untuk lingkungan kita. Mungkin hanya itu untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kelebihan kata dan kekurangan. Uh, saya Sulfikar Basrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wow, nih keren banget nih. Muda, bertalenta gitu ya. Dan sudah berbagi tentang animal uh, welfare, ethics dan law ini. Baik, sebelum kita masuk sesi diskusi ini, Dr. Nah, sudah ngambil air minum ya. Jadi kita kasih baik dulu kesempatan, silakan istirahat dulu. Uh, sambil kita menunggu, cuma uh, kita akan ada presentasi sponsor gitu ya dari Elang Oh Apakah berkenan untuk memberikan presentasi atau dari uh, M dan juga dari Sister? Silakan duluan. Uh, dari Sister sudah ready. Dr. Adwin kita bergabung. Ya selamat malam semuanya. Ya malam dok, silakan dok. Tiga menit. <coughs> Oke okay, siap. bisa dikeluarkan selain ya oke okay. bisa langsung share screen dok Hah? langsung Di share dok beda uh, sambil tunggu ya coba sambil speak dulu oh gitu aduh ini boleh dokter binol aja yang ini share screen oke okay, sebentar. Uh, nggak bisa soalnya ya, ya selamat malam uh, para kolega dokter-dokter hewan ataupun teman-teman uh, mahasiswa fakultas kedokteran hewan perkenalkan nama saya adwin, dr hewan adwin uh, saya mewakili dari pt Sistar indonesia ingin men-sharekan informasi mengenai iruka bisa dok masih muter nih Oke okay, sambil jalan aja dok, saya siapkan. Oke. Okay. Ya? Saya tampilkan yang ini dulu ya, dok ya. Oke. Okay. Jadi uh, dari PT Sistar sendiri kami punya ada tiga divisi, pet klinik, uh, pet food, dan salah satunya adalah pet salon atau pet estetik. Nah, pet estetik ini kami eh, namanya I Love Iruka. Jadi eh, I Love Iruka ini merupakan pilot project untuk eh, grooming school. Grooming school di. Bantu dok. Ya itu gambar yang eh, presentasi ada dok. Ya. Masih loading. Oh masih loading. Masih muter. Iya. Apa yang ini dulu bisa? Oke. Okay. Jadi Eruka uh, Grooming School ini, uh, sorry sorry, Pales projectnya untuk uh, standarisasi dari uh, bagaimana grooming secara profesional di Korea. Ya. Jadi di Korea itu uh, pet salon itu sangat luar biasa banyak jadi yang tadinya pet shop itu sudah berubah menjadi pet salon ya jadi estetika estetika dari uh, hewan itu sudah ditonjolkan dengan uh, grooming grooming dengan cutting styling dengan uh, ada mandi lumpur ada spa bahkan ada sampai coloring ya nah uh, kami ada project untuk Uh, grooming School. Ya mohon maaf nih atas kendalanya. Nah, uh, salah satunya kita ada Iruka Grooming School. Kita ada kelas uh, short course, ada kelas regular course, ada hobby class course, ada uh, medicated grooming course, ya. Nah yang terdekat ini nanti tanggal 28-29 November ya kita akan mengadakan uh, offline uh, school grooming itu tanggal 28 November jam 10 sampai jam 4 sore berlokasi di uh, Cibubur di Cibubur Times Square Kemudian, itu dengan materinya all about cat grooming dari mulai cara handling ya handling kucing yang Galak yang jinak itu base nya standar uh, standar prosedurnya tuh dari awal sampai akhir tuh seperti apa cara mandiin yang benarnya bagaimana cara uh, treatmentnya itu seperti apa sampai uh, sampai dia selesai dengan di uh, blower ya kita juga ada blowernya yang stand dryer dari Korea itu khusus jadi stand dryernya itu tidak bising sama sekali jadi kucing-kucing itu lebih tenang jadi tidak perlu di uh, kandangin dan dijepit tapi hanya pakai stand dryer dari kita aja itu uh, sangat nyaman dan kucing uh, tidak tidak berontak seperti itu ya kemudian tanggal 29 November kita ada materinya coloring jadi kita memberikan nuansa baru di bulu-bulu mereka dan semua color ini uh, animal uh, test approved jadi uh, aman sekali untuk hewannya uh, dengan penggunaan yang tepat dengan penggunaan yang baik itu membuat hewan-hewan jadi lebih cantik ya. Uh, ini biaya investasinya Rp 2 juta untuk satu groomer itu dari pagi sampai sore. Jadi dari pagi jam 10 sampai jam 12 itu eh uh, materi dari jam 1 sampai jam 4 itu praktek ya. Jadi kalau misalnya dokter-dokter di sini uh, mempunyai pet shop yang hanya pelayanannya hanya grooming saja mungkin bisa ditingkatkan skill-skill maupun pelayanan dari uh, para groomernya disekolahkan ke kami dan kami akan memberikan yang terbaik, kami akan memberikan uh, sertifikat juga, nanti ada sertifikat dari kami dan uh, para instruktur kami sudah uh, qualified untuk uh, memberikan uh, training yang terbaik uh, dan sudah disertifikasi oleh S Grooming School dari Korea gitu ya. Jadi untuk ini belum bisa juga ya, Dok. Oke. Okay. Jadi untuk uh, akhir bulan ini tanggal 28 29 bisa nanti uh, menghubungi saya Nanti ada nomor kontaknya. Atau bisa lihat di Instagram di I Love Iruka Grooming School. Kayaknya sementara itu saja karena ada permasalahan dari ininya. Ini early bird-nya sampai kapan nih, dok? iya, oh early bird-nya sampai tanggal 25 November. Uh, jadi kita ada diskon 500 ribu. Jadi hanya 1,5 juta. Gitu. Insya Allah kalau... Kalau viewernya... Hah? kalau viewernya Dr. B dapat diskon lagi nggak tambahan? Kalau misalnya lewat Zoom, itu nanti cukup membayar 500 ribu untuk dua materi, tapi lewat Zoom. Gitu, dok. Oke. Oh, jadi ada pilihan lewat Zoom-nya ya, virtualnya ya? Dua hari itu. Dan itu tetap dapat uh, sertifikat. Gitu. Ada special price buat viewernya Dr. B? special price kayaknya masih segitu dok. Oke, kalau bisa diadain ya. Siap nanti poin ke bos. Oke, siap. Itu saja materinya, udah admin. Ah, itu aja. Ini mohon maaf karena ada kendala teknis tadi, nggak bisa di. Iya, masih muter. Iya. Oke deh dok. Siap. Itu aja Oke, dulu Dek kasih, Dr. Pino. Oke, terima kasih Dr. Radwi dari PT Sistar Indonesia, dari Elanco ataupun Cafe sudah bisa bergabung. Mau memberikan presentasinya atau tidak? Kita kasih waktu. Sepertinya belum ada. Baik ya, mungkin kalau tadi relate ke grooming gitu ya. Tadi mungkin bahwa grooming ini kalau kita punya perspektif dari materi tadi, dia merupakan salah satu bagian dari aspek animal welfarenya ini. Betul enggak dokter? Heeh. Soalnya Asa? kan kalau dia hewan itu kotor, pasti dekat dengan penyakit. Terus juga okay. kan kebersihan sebagian dari iman ya, Dok. Oh, gitu ya. Kucingnya punya iman atau punya akhlak kayak. enggak masuk. Oh, yang punya. Oh, yang punya, iya yang punyanya yang beriman uh, tuh. jadi. Tuh, tuh, tuh. Oke. Okay. Hewan hewannya bersih kan pasti sehat. Oke. Oh, oh, siap. Berarti uh, materi yang tadi grooming itu masuk ke dalam aspek dari animal welfare mungkin lebih ke mana tadi utilitariannya atau bagian utilitarian mana utilitarian kayaknya. Tapi utilitarian. nanti mungkin tapi ada... tentang grooming ini bisa dielaborasi kali dengan oleh dokter Zulfikar ya. Soalnya grooming sendiri ini sekarang udah banyak cabangnya juga Dok, kayak mungkin kayak dibikin mohak-mohak gitu atau diwarnain, ya kan? Oh, jadi, jadi stylist Jadi stylish gitu ya. Nah iya. Apakah stylenya ini bisa mempengaruhi si hewannya gitu? Ya nggak. Nah nanti kita akan tanyain juga ke okay. Dr Zulfiqar. Iya. Dengan dia dibikin bentuk-bentuk rambutnya jadi Mohawk, jadi poni kuncir kuda kita, gitu, apakah mempengaruhi efek stresnya juga bisa jadi? Uh -uh, uh, Oke. Okay. Uh -uh. okay. Tapi tadi satu yang kita lihat itu selain grooming adalah uh, coloring, ya. ya. Coloring. Warna, ya. Kalau oh, ini mungkin masuknya udah apa? kontraktarian, Iya nggak sih? Bisa jadi sih, dok. Ya, jadi ma ini kan maunya manusianya, ke... maunya ownernya. Lebih ke manusianya, gitu. Uh -uh. Contractarian Berarti... yang paling gampang kita lihat tuh DOC, dok. Day Old Chicken, tau nggak yang dijual di SD? Oh iya, nah, yes. situ di coloring gitu ya. Uh. Maunya warna apa ya. <laughs> itu masuk grooming nggak ya? <laughs> Oke. Okay. Nah, iya kayak gitu. Uh. Nah, nah dok, tuh. contohnya. Oh iya ya. Uh. Jadi saya ya. eh. ini ini kosnya lumayan lumayan dok. Jadi satu satu pau itu seratus ribu. Wow. Jadi empat pau empat ratus ribu. Iya betul. Terus wow. belumnya. Jadi buat orang-orang yang memang levelnya udah high itu dia pengen anjing mereka tuh lebih cantik, lebih untuk sosial juga sih ya. Itu. Ini tahan berapa lama macetnya? Ini sekitar tiga bulan. Oh, wow, wow. Itu termasuk kuku ya, dok ya? Kenapa? Kukunya kan. Enggak Apa? dia pakai kos kaki kayaknya <laughs> Kukunya, kukunya kita tidak warnain, tapi oh, hanya, hanya warnain bulu-bulunya. Oh. Itu. Wow, lucu sih, lucu sih dan interesting yeah. ya kayaknya uh, jadi satu materi yang baru gitu buat para kolega dan relawan terutama yang ingin meng scale up gitu ya uh, fasilitas layanan dari pet shopnya dari groomingnya dengan ikutan di uh, sekolah groomingnya I Love Yuruka ya PT Indonesia baik Dokter Zulfikar Basrol MSC sudah bisa bergabung kembali hadir oke okay, sudah hadir ya jadi gini dok Tadi dari pretestnya ternyata hasilnya ambiar. <laughs> ambiar banget. Jadi kita mau nentuin uh, pemenangnya susah juga kelimpungan ya. Dan tadi ada yang jawab benar semua, tapi setelah saya share kuncinya, kuncinya jadi kita anulir ya untuk pretest malam hari ini, tapi semoga dengan uh, materi dari Dr. Fikar ini, bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang uh, rawan. Jadi nanti untuk penandur turpresnya, nya 6 orang tadi sudah ditentukan oleh dokter mental dan juga dokter Tonika. Kita punya sisa 4 lagi. Nanti uh, Dr. Fikar bisa bantu untuk memilih gitu ya empat pertanyaan terbaik ya. tadi yang sudah memberikan pertanyaan itu ada banyak tuh. Oke. Okay? Jadi Oke, okay. saatnya kita sekarang masuk ke discussion session dan pada malam hari ini akan dilihat oleh ko saya Dr. Mikru, Dr. Hewan Af di Pratama. The time is yours. Oke, okay. terima kasih Dr. Binol atas kesempatannya dan malam ini kita punya uh, speaker yang luar biasa banget. Ini uh, sahabat saya Dr. Zulfikar ya. <laughs> jadi Dr. Zulfikar ini kalau boleh cerita dulu pernah jadi presiden kongres IBSA ya di Indonesia. Itu pertama kali loh di Indonesia dan acaranya luar biasa banget. Dan saya salah satu Uh, yang ikut ya, dok. Ya, waktu itu yang menang juga, ya. Kami itu <laughs> hoki, dok. Jangan-jangan kalian kok-kali kok. Enggak lah, dok. Itu oh, kan enggak. panitianya dari luar. <laughs> Oke, okay. baik. Tanpa berpanjang lebar, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke sesi pertanyaan. Di sini udah ada beberapa pertanyaan, Dok, yang sudah diajukan oleh audiens. Yang pertama dari Dokter Hewan Frisky Amelia, ini pertanyaannya: ada tiga, Dok. Saya bacain satu-satu dulu ya. Yang pertama, seberapa jauh penerapan animal welfare di Indonesia? Karena mungkin ada beberapa isu yang cukup, cukup sensitif, baik pada hewan kecil, ternak, maupun satwa liar. Contoh sederhananya misalnya Overload Shelter atau Farm atau di Zoo. Uh, mau saya uh, bacain semua atau satu-satu dok, Fikar? Bahas satu-satu aja kali ya. Oke, okay, yang apa -apa. pertama itu ya dok. Aku bahas, aku bahas langsung ya. Baik. Ya, terima kasih dokter Abdi juga. Uh, kangen banget ya dok, <laughs> udah lama gak ketemu. Iya <laughs> terakhir di Jogja waktu itu ya, ya. sebelum ke Glasgow. 2014. Jadi terima kasih Dr. Abdi sudah melihat uh, diskusi ini kepada Dr. Rizky Amelia. Um, seberapa jauh penerapan animal welfare di Indonesia? Animal welfare di Indonesia sudah cukup bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena beberapa orang juga sudah melak, sudah tahu. ternyata animal welfare sangat penting. Um, terus untuk isu-isunya, mungkin uh, contohnya di shelter ya, di shelter juga. Uh, kemarin ada beberapa rekan yang memang fokus di shelter, uh, dia sering membuat sering membuat uh, kolaborasi kolaborasi lah aksi kolaborasi dari beberapa ngo ngo dan itu memang mempromosikan kesejahteraan hewan contohnya mungkin uh, beberapa beberapa komunitas komunitas atau ngo atau shelter shelter uh, sering uh, mengundang artis-artis untuk kampanye mengenai animal welfare. Dan uh, rekan dokter hewan juga sempat ingin membuat sampai sekarang mencanangkan sih untuk membuat asosiasi ini membuat uh, shelter, uh, veterinary shelter, maksudnya dokter-dokter uh, hewan yang memang fokus di shelter dan itu menurut saya sudah sangat penting. Terus yang kedua untuk farm dan zoo um, itulah gunanya dokter hewan sebagai riset. Jadi uh, contohnya di zoo itu itu otomatis uh, setidaknya kan kita tahu nih uh, di kebun binatang atau di zoo atau mungkin lembaga konservasi in situ maupun ex itu ada setidaknya ada empat ada, ada empat poin edukasi um, riset uh, terus juga konservasi um, jadi uh, setidaknya itu ada satu riset dan riset itu harus berjalan berjalan seperti apa berjalan uh, tentang welfarenya tentang Uh, tentang kesejahteraan hewannya karena kita ini nih kita dititipkan dititipkan satwa liar uh, ke uh, ke mana ya ke lembaga kita ke lembaga konservasi kita dan di situ kita kita harus bisa menilai apakah uh, uh, hewan yang ada di lembaga konservasi kita itu sudah welfare atau tidak bagaimana caranya dengan mengadakan riset kayak gitu itu yang pertama sih baik mudah-mudahan menjawab Pedro, ya dok ya benar-benar menjawab. Iya. Pertanyaan kedua masih dari Dokter Hewan Frisky Amelia. Kalau untuk di Indonesia, apakah kita sudah memiliki lembaga resmi pemerintah yang memantau penerapan animal welfare di berbagai sektor yang melibatkan hewan? Bagaimana dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran animal welfare? Karena mungkin undang-undang khusus animal welfare sendiri belum well established di Indonesia. Ya, terima kasih untuk pertanyaan poin kedua kita punya, kita punya di kementerian. Kementerian itu kementerian pertanian eh, di bawahnya ada direktorat kalau kalau saya tidak salah ingat ya ada direktorat yang direktorat dan kesejahteraan hewan. Setelah itu di breakdown lagi dibagi lagi jadi ada yang kesmavet ada yang kesejahteraan hewan. Kemarin saya sempat main-main eh, di sana dan sudah diskusi-diskusi juga. Jadi kalau misalnya bisa dibilang bahwa pemerintahan kita memang sudah ada sudah ada untuk uh, yang fokus di animal welfare. Bisa lihat juga di Facebook mereka juga ada di uh, di Kementerian Pertanian dan ke ke Kesmavet deh. Di Kesmavet silakan di-search. Di situ mereka sudah membuat animal welfare officer, uh, mereka sudah membuat edukasi-edukasi mengenai kesejahteraan hewan. Akan tetapi memang gongnya belum belum muncul. Kenapa gongnya belum muncul? Karena uh, mereka mungkin merasa ini merasa masih kurang untuk disupport. Atau uh, saya pribadi tidak tahu apa ininya, apa alasannya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama untuk meng-up, sama-sama untuk mempromosikan pentingnya kesejahteraan hewan, saya pikir mereka akan sangat welcome ke kita-kita. Untuk um, pelanggaran animal welfare itu uh, ada rekan saya juga yang pengacara di Bali namanya Vio, dokter Vio eh, bukan dokter hewan, dia pengacara di Bali dia membuat inisiasi Animal Don't Speak Human itu ada di Instagram, saya promosikan ya dan itu memang sangat membantu kalau misalnya rekan-rekan ingin diskusi mengenai pelanggaran kesejahteraan hewan dan butuh pengacara untuk pelanggaran pelanggaran ini pelanggaran animal abuse mereka siap membantu dengan free of charge tidak salah, kalau tidak salah masih free of charge, uh, sempat dibahas juga di podcastnya kami, Dokter Hewan ngepodcast. Silahkan didengarkan di situ secara detailnya seperti apa pelaporannya. Uh, jadi ya, jadi di situ penegakan hukum memang membutuhkan laporan dari kita kita semuanya. Kalau misalnya kita tidak melapor, uh, penegak hukum tidak tahu, tidak tahu ada peraturan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita melapor secara apa ya? kalau kita bisa melapor uh, ya beberapa pelanggaran kese kesejahteraan hewan emang abuse mungkin itu mereka penegak hukum kita pasti akan melek juga akan tahu oh ternyata memang ada undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan dan mereka juga pasti akan bertindak untuk uh, mengadakan ini mengadakan investigasi jangan lupa juga kita di kedokteran hewan ada vet forensik sudah ada beberapa contoh rekan-rekan saya dokter Bilkis, juga uh, saya sempat nanya-nanya tentang vet forensik di situ juga bisa menjadi indikator yang sangat penting uh, kalau misalnya kita berbicara tentang animal abuse dan itu menjadi uh, bukti yang sangat valid yang sangat kuat yang dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk menangkap pelaku kekerasan hewan terima kasih wow luar biasa ternyata sudah banyak juga ya yang mendukung uh, apa maksudnya Animal welfare ini di Indonesia cuman mungkin kita belum pada sadar kali. <laughs> Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut uh, Dokter Fikar, apakah critical point yang harus dibenahi dalam pemahaman dan pengaplikasian animal welfare di Indonesia? Apakah dari kampus misalnya dengan mengurangi penggunaan hewan coba pada praktikum? karena ada beberapa hal invasif yang bisa diminimalisasi seperti penggunaan katak atau mencit untuk melihat efek toksik dari eh, apa dari obat misalnya seperti etanol mungkin hanya cukup didemokan saja melalui video karena agak ironis ketika kampus mengajarkan animal welfare tapi masih menggunakan banyak hewan untuk kepentingan yang mungkin kurang esensial. Oke, Dok. Ini jadi Uh, mungkin dari view dokter Fikar sendiri, itu kan pernah kuliah juga MSTADOK, ya pasti ya dok ya. Ya terima kasih. Uh, jadi poin ketiga tentang uh, riset ya, uh, riset baik riset mungkin dari undergraduate S1 maupun S2 sampai S3. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang animal welfare, otomatis kita mengetahui adanya 3R. 3R apa? Silakan dicari sendiri <laughs> karena saya lebih lebih ingin mem lebih ingin ini ya apa ya uh, mengajak teman-teman atau rekan-rekan untuk mencari sendiri triar itu apa. Otomat tapi secara umum triar ini mengajarkan bahwa kita sebagai seorang peneliti harus mengikuti atau dapat persetujuan dari kode etik kode etik dokter hewan komisi etik maaf komisi etik yang akan mengakses uh, yang akan meng proposal kita. Dan, dan di Komisi Etik itu mereka harus lihat berapa jumlah hewan yang kita harus uh, yang kita korbankan, uh, terus uh, bagaimana metode pembunuhannya itu memang harus sesuai dengan Kaidah Animal Welfare. Contohnya mungkin di IPB ya siapa nama Dokter Fitri ya Dokter Fitri uh. ya, ya Dokter Fitri ya. Nah Dokter Fitri sempat uh, saya juga sempat berguru bersama beliau dan beliau juga uh, sangat sangat ini sangat ingin meng, ini sangat ingin meningkatkan uh, awareness dari animal welfare khususnya pada hewan laboratorium. Contohnya mungkin uh, diaplik salah satu poin triar itu kita mengubah kita mengubah dari menggunakan hewan yang memang hidup menjadi hewan yang bisa digital. Contohnya anatomi sekarang sudah punya sudah punya ini sudah punya aplikasi sendiri itu bisa di zoom in zoom out. Uh, itu dan layar layar sentuh mungkin di PB sudah digunakan dan di beberapa fakultas kedokteran memang juga sudah digunakan di Unas juga uh, sudah digunakan uh, untuk anatomi yang menggunakan digital namun sayang sekali lagi pandemi <laughs> jadi tidak bisa digunakan di lab um, kemudian juga bisa uh, menggunakan hewan yang uh, hewan coba hewan coba maksudnya itu lebih um, lebih kepada boneka atau mungkin dummy nah itu bisa Um, terus untuk menghitung, sebenarnya untuk menghitung jumlah hewan yang digunakan di penelitian itu memang ada hitung-hitungannya. Um, contohnya kita bisa kita bisa menggunakan aplikasi uh, Power G Power di situ sudah ketahuan oh untuk men mendapatkan efektivitas hewan yang digunakan itu uh, adalah berapa dan itu memang harus dikolaborasikan dengan teman-teman di biostatistika, di biologi dan sebagainya. Mungkin itu untuk ini, ya. Untuk critical point-nya, otomatis uh, jangan hanya kita mengetahui freedom, tapi yang harus kita tahu sebenarnya dasarnya, dasarnya tadi adalah tiga pilar: pertama, fisik, mental, dan perilaku alaminya. Dengan kita mengetahui dasarnya, kita sudah bisa mengetahui. Oh, ternyata dari tiga itu bisa menjadi lima, bisa menjadi dua belas, bisa menjadi banyak, tapi setidaknya kita harus mengetahui dasarnya dan sangat penting untuk edukasi seperti yang Teresa bilang, edukasi bukan untuk kita, tapi untuk uh, masa depan Indonesia jangan sampai kita berhenti edukasi tanpa adanya edukasi hari ini, Indonesia tidak akan lebih bagus uh, untuk hari ini, terima kasih baik dok kita lanjut lagi ya dok ke pertanyaan selanjutnya ini dari dokter Teresia Meta nah, dok Bagaimana cara sederhana menceritakan animal welfare ke klien yang serba terbatas, tapi kesannya sayang? Oke, okay, terima kasih. Uh, ini lebih ke, kalau misalnya saya berpikir ini lebih kepada ini ya, uh, animal hoarding kali ya, atau mungkin uh, beberapa orang yang sayang sama hewan, tapi sangat terbatas, sangat terbatas, baik dalam jumlah ekonomi, baik dalam jumlah kapasitas lingkungan baik dalam jumlah kemampuan juga, nah uh, bisa dibaca dok uh, untuk animal hoarding itu juga masuk dalam animal abuse kekerasan pada hewan juga dan itu bisa bisa dipidana sebenarnya untuk untuk apa ya untuk menceritakan sederhananya lebih kepada uh, hewan itu sentience beings mereka mempunyai uh, perasaan kalau misalnya hewannya ditumpukan atau sudah terlalu banyak hewan itu akan mengakibatkan stres kalau stres, hewannya akan mudah terserang agen penyakit. Kalau misalnya agen penyakitnya banyak, yang pertama, eh, yang pertama ekonominya terganggu, yang pasti karena akan sering untuk check up di vet. Terus yang kedua, eh, jika tidak tidak diminta-minta ya, hewannya pasti akan langsung mengalami kematian. Kematiannya bisa jadi karena beberapa, karena beberapa ini, karena beberapa penyebab juga. Kenapa penyebabnya? Karena imunitasnya rendah, imunitasnya terganggu, karena terlalu banyak stres, uh, fisiknya terganggu, mentalnya terganggu, dan akan mengalami kematian. Jadi uh, kita juga sebagai seorang dokter hewan harus jahat sih. Harus jahat untuk mengedukasi. Kenapa kita harus jahat? Karena itu untuk kepentingan hewannya juga. Dan yang tadi saya bilang, kalau misalnya ini adalah contoh animal hoarding, itu adalah salah satu uh, kesehatan mental yang terganggu uh, di individu. Dan itu bisa itu bisa disembuhkan dengan cara ke psikiater atau mungkin dari psikiater online juga ada. Jadi silakan uh, arahkan uh, hewannya, uh, arahkan edukasinya uh, ke tadi yang sempat saya sebutkan ini adalah salah satu, satu contoh saja. Kalau bisa juga arahkan individunya untuk uh, untuk uh, ngobrol ke tenaga profesional yang memang bisa membantu. Terima kasih. Baik dok pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Endang Juli Astuti. Dokter, keputusan eutanasia jujur memang sangat berat untuk dilakukan dokter hewan praktek karena terkadang hewan peliharaan sudah menjadi bagian dari keluarga. Pertanyaan saya, apakah kita, apakah boleh kita sebagai dokter hewan menolak untuk tindakan eutanasia meskipun kita tahu bahwa hewan tersebut prognosanya infausta atau berat? Terima kasih. Um, ini balik lagi dok ke etik kita, etik kita. Uh, karena kan tadi etik terbagi tiga kan. Salah satunya adalah personal etik. Kalau misalnya dokter uh, ingin menyelamatkan se sampai semaksimal mungkin itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang langsung ingin ditidurkan demi meminimalisir Uh, suffering yang, di, yang akan dirasakan oleh hewan pada saat itu itu juga tidak apa-apa. Jadi sekarang tergantung dari dokter. Kalau menurut saya pribadi uh, saya akan langsung menidurkan saja karena itu juga termasuk dari tindakan welfare karena welfare itu balik lagi untuk meminimalisir suffering, untuk meminimalisir rasa sakit yang tidak seharusnya mereka rasakan dan uh, dan ini juga eutanasia juga menjadi salah satu faktor salah satu faktor uh, banyaknya dokter hewan yang bunuh diri di luar sana. Karena semakin banyak dokter hewan yang itu akan menimbulkan stres. Kan sekarang kita ada dua pilihan nih, apakah yuta akan diyutanasi atau tidak, itu akan mengganggu pikiran kita, dan itu akan menyebabkan kita stres. Jadi untuk yutanasi memang masih jadi pro dan kontra, uh, tapi saya tadi sudah menyebutkan untuk standing point saya, jadi sekarang terserah dari dokter-dokter, dari rekan-rekan kolega, baiknya seperti apa, karena balik lagi kalau misalnya uh, kita berbicara, cara ya berbicara di luar hati nurani kita kita sampingkan hati nurani kita kalau ketika kita berbicara menyelamatkan hewan setidaknya hewan itu uh, kita tidak membuat mereka sakit uh, yang yang harusnya tidak mereka rasakan gitu. terima kasih baik kalau misalnya saya tangkap di sini etik ini sifatnya ada mungkin ada sedikit relat relatifnya ya dok ya jadi misalnya pandangan apa kayak tadi mau eutanasia atau enggak itu balik lagi ke dokternya ya, ya dok ya betul Baik. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari Dio Putra. Permisi dokter saya ingin bertanya, apakah bedanya hukuman terhadap penganiayaan hewan yang diatur pada KUHP dan yang diatur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, junto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009? Sama saya ingin mengetahui pandangan dokter tentang hukuman terhadap penjualan daging anjing yang notabene-nya bukan sebagai hewan pangan, Terima kasih, dokter. Terima kasih. Uh, jadi, uh, untuk perbedaan KUHP dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 yang sudah di-amendement itu uh, jelas bedanya, tapi dua-duanya bisa dipakai untuk pelaporan. Jadi, uh, kalau misalnya KUHP-nya juga melanggar itu juga bisa menjadi satu ini. Menjadi uh, satu validasi yang sangat kuat uh, jika kita melaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi, KUHP dan Undang-Undang nomor -undang 41 itu beda dan silakan dua-duanya bisa dipakai um, terus yang kedua uh, pandangan dokter tentang hukuman terhadap penjualan daging anjing memang seperti kita tahu daging anjing tidak termasuk pangan di undang-undang pangan itu tidak ada namanya daging anjing uh, kalau menurut saya memang ini masih masih sangat sulit masih sangat sulit karena uh, gongnya itu masih uh, baru ketahuan dua tahun belakangan tapi uh, kemarin juga beberapa beberapa kali dari Direktorat Kesmavet juga sempat membahas ini mengenai daging anjing dan sekarang sih intinya kita jangan lelah saja untuk mengedukasi orang-orang bahwa daging anjing itu yang pertama bukan bahan pangan yang kedua sangat berbahaya jika dikonsumsi itu dan yang ketiga mungkin untuk salah satu poin animal welfarenya bagaimana cara mereka dikandangkan di sana terus bagaimana cara mereka diburu itu juga sangat sangat ini sangat sangat apa ya sangat kejam lah menurut saya jadi sekarang ya intinya kalau memang kalau memang kita bersama-sama satu visi dan misi ayo kita edukasi orang-orang di sana orang-orang yang sering makan uh, daging anjing untuk uh, setidaknya sedikit demi sedikit mengubah contohnya uh, kemarin sempat diskusi dengan teman saya di Bali teman saya di Bali juga beranggapan bahwa tapi ini kasusnya adalah telur penyu Telur penyu jadi, uh, mereka minta tolong ke tokoh sekitar untuk untuk mengedukasi masyarakat di sana, mengonsumsi telur penyu itu, uh, berbahaya di samping penyu itu juga, termasuk endangered species atau spesies yang dilindungi. Dan uh, sedikit demi sedikit, masyarakat sudah paham tentang itu uh, karena ada eduka, edukasi dari tokoh agama di sana. Um, setelah itu, mungkin hingga saat ini masih uh, sudah sangat meningkat. Untuk tidak mengonsumsi telur penyu di Bali, tapi ya namanya juga kita edukasi. Ya, semua orang tidak tidak langsung kena edukasinya. Jangan sampai kita menyerah untuk edukasi saja. Terima kasih. Baik, Dok. Mungkin ini salah satu poin yang bisa saya ambil. Ini penerapan one health, ya. Jadi, hmm. uh, banyak aspek yang bisa kita... apa? Banyak aspek kayak menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyuarakan uh, pesan seperti uh, jangan makan daging anjing yang mudah-mudahan ini merupakan inisiasi dok untuk kita kampanye lagi uh, terhadap anjing bukan makanan kolaborasi jangan sampai lupa ya. bahwa edukasi itu akan lebih efektif dengan adanya kolaborasi lintas sektoral baik dokter Fikar kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari dokter eh, dari Taufik ar-rahman ada pertanyaan ada dua dok. Yang pertama izin bertanya tadi dokter bilang bahwa regulasi di Indonesia masih terlalu general, umum dan simpel. Menurut dokter ap hal apakah yang perlu ditambahkan ke dalam regulasi di Indonesia mengenai animal welfare? Ini dulu ya dok ya. Ya. Terima kasih untuk kolega saya, Taufik Rahman Siregar. Uh, menurut saya memang yang sangat umum, sangat general, apa yang harus ditambahkan adalah hal-hal yang detail karena kalau kita komparasi di UK sendiri mereka punya animal welfare act setelah animal welfare act atau undang-undang kesejahteraan hewan mereka punya lagi uh, mereka punya code of practice code of practice itu lebih kepada hal, hal yang detail jadi mereka mempunyai code of practice untuk ayam untuk hewan kesayangan untuk kuda untuk kelinci pun mereka punya, dan di situ uh, sudah sangat jelas uh, tipe perkandangannya, ukurannya berapa, makanannya seperti apa. Nah itu yang sangat itu mungkin bisa menjadi uh, apa ya bisa menjadi gambaran untuk teman-teman uh, yang memang fokus di bidang uh, di bidang legislasi untuk um, memperlihatkan bahwa untuk animal welfare sendiri harus mempunyai hal yang detail itu sih menurut saya pribadi. Oke, okay. mungkin pertanyaan Dokter Taufik ini mungkin bisa saya tanggapi juga ya, dok ya. Saya sebagai salah satu dokter yang bekerja di pemerintahan, mungkin turunan dari undang-undang ini nanti biasanya ada kayak semacam juknis gitu ya, petunjuk teknis ya. Kalau di UK mungkin code gitu. Sebenarnya mungkin udah ada kayak petunjuk pelaksanaan pemeliharaan sapi yang baik, domba yang baik itu sebenarnya sudah ada dok, tapi mungkin belum ke arah animal welfare masih umumnya mungkin nanti bisa disempurnakan Dokter Zulfikar mungkin akan jadi menteri nanti Amin. jadi dirjen dulu ya dok ya baik pertanyaan kedua dari Dokter Hewan Taufik Arahman bagaimana cara mengurangi kasus animal welfare di Indonesia dengan regulasi yang sudah berlaku saat ini dok apakah efek cerah dari regulasi yang perlu apakah Efek jerak dari regulasi yang perlu ditambah, ataukah dokter ada solusi lainnya? Kalau solusi lain mungkin belum, karena ada, belum ada penelitian juga yang menganggap bahwa apakah uh, hukum di Indonesia itu efektif atau tidak. Kalau misalnya ada riset yang mengatakan sudah tidak efektif, itu harus dia lagi, atau setidaknya membuat peraturan yang baru. Um, tapi kalau misalnya karena menurut saya juga yang kita juga baca di sosial media ya beberapa kasus animal abuse kekerasan pada hewan ujung-ujungnya ya ucapan maaf ucapan seperti itu dan saya tidak mengulanginya lagi. Nah itu masih mem, belum menimbulkan efek jerah kepada pelaku animal abuse. Kalau bisa nanti ada ada kasus pelanggaran kekerasan hewan langsung di ini langsung di apa ya? Uh, dikawal lah dikawal sampai benar-benar tidak ada kata terima kasih itu sebagai efek jerah dan sebagai ini sih sebagai uh, poin sebagai poin penting dan sebagai contoh nyata bahwa animal abuse di Indonesia sudah bisa dipidana atau sebagainya sudah bisa dihukum. nah ini harapan kita bersama ya dok demi kesejahteraan hewan yang lebih baik baik pertanyaan terakhir mungkin ya dari Margi Selamat malam, Dok. Ingin bertanya, bagaimana cara mengedukasi klien bahwa uh, hewan peliharaan yang dikandangkan terus-menerus dapat memicu tingginya tingkat stres, dan uh, hewan peliharaan akan menjadi lebih, lebih agresif. Terima kasih, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Um, cara edukasinya mungkin uh, bisa dari behaviornya. Bisa dari behaviornya, contohnya yang pertama tadi, uh, kalau misalnya hewan itu sebenarnya ada regulasinya untuk hewan sendiri maksimal dikandangkan berapa silakan di Kepois sendiri itu uh, sudah ada beberapa referensi juga yang mengatakan anjing itu maksimal dikandangkan berapa jam kalau kucing dimaksimalkan berapa jam itu memang ada regulasinya terus yang kedua bisa diedukasi dengan cara melihat dari behaviornya kalau behaviornya anjingnya mungkin langsung uh, pup semarangan kandang atau diam E, menggunggung tingkat gunggungannya lebih tinggi itu menandakan hewannya stres dan akibatnya nanti akan menimbulkan respon yang negatif kayak gitu karena memang kalau misalnya dikandangkan ya balik lagi e, stres karena tadi kan balik lagi sih ketiga dasar yang tadi kalau mentalnya sudah terganggu otomatis fisiknya dan tingkah laku alaminya yang nantinya diharapkan menjadi respon yang positif akan menjadi negatif menjadi negatif, nanti ownernya lagi yang susah. Ownernya lagi yang keluar banyak uang mungkin untuk untuk terapi uh, petnya atau ke dokter hewan, ya balik lagi ke ownernya. Jadi itu pilihan ownernya, apakah ingin dikandangkan terus atau memang uh, dicari cara yang lain. Terima kasih. Baik. Uh, ternyata saya ada kelewatan ini, dokter Fikar, dari dokter hewan Citra Dewanti. Ini ada chatnya di chatbox. Saya Dokter Hewan Citra mau bertanya. Nah mungkin ini pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung nih, Dokter Citra Dewanti. Boleh uh, open mic dan open kamera juga. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan langsung pada narasumber. Halo, kedengeran ya? Ya, kedengeran dok. Oke, uh, terima kasih Dokter Afdi. Dan Dr. Bino serta kru atas kesempatannya uh, Maaf ya, saya nggak open kamera, Soalnya nggak pakai jilbab, <laughs> udah like malam them, like. uh, Buat Dr. Fikar, saya Dr. Citra uh, Lulusan Brawijaya, saya mau bertanya Jadi pusatnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semuanya Tadi kan berpusat pada animal welfare Yang penerapannya itu kepada masyarakat sekitar ini yang saya mau tanyakan adalah kepada dokter hewan atau kolega kita sendiri. Kebetulan saya seorang praktisi praktek mandiri yang sering berhadapan sama hewan anjing maupun kucing. Menurut saya sendiri nih, ini paling penting banget sebenarnya, apalagi tentang kesejahteraan hewan ya, kalau dibawa dengan fisik, mental dan behavior tadi. Ketika kucing datang berkeluh sakit, kemudian sudah lemas. Otomatis, uh, kita melakukan tindakan atau pemeriksaan, yaitu dengan suntikan, karena kalau misalnya kita kasih oral, uh, posisi misal dia muntah atau nggak bisa ma uh, nafsu makan yang uh, juga berkurang. Di balik itu, hewan itu sudah merasakan sakit ketika me kita melakukan tindakan untuk menyuntik sedangkan kita tahu ya spet atau jarum itu kan sakit banget tuh kalau kena tubuh. Nah itu kan sebenarnya bisa membuat uh, hewan tersebut atau kucing sih yang paling saya banyak alamin itu agak rewel. Mereka langsung mengeong atau bahkan berontak. Berontaknya yang awalnya datang bisa lemas, tiba-tiba sehabis disuntikan uh, bisa aktif, kemudian bisa berontak yang benar-benar macam maaf kalau kayak kucing gila gitu. Nah, itu baiknya kita sebagai dokter hewan, terutama yang di bagian praktisi ya, untuk menangani hewan anjing dan kucing ini seperti apa baiknya. Karena kalau di satwa liar, seperti yang saya tahu, saya dulu pernah alamin, lebih nyaman karena ada restrain atau uh, kandang restrain yang bisa meminimalisir berontaknya hewan tersebut. Sedangkan kalau dipraktisi, kita mau praktek, kita kan sudah berhadapan dengan paramedis dan owner terutama itu. Dan indikator stres tadi seperti Dok Vekar bilang bahwa hormon kortisol bisa mempengaruhi itu di pemeriksaan kimia darah. Nah, dengan adanya tingkat stres seperti itu yang awalnya dia sakit, kemudian kita kasih suntikan, kita mau ambil darah, otomatis akan mempengaruhi nilai hematologi dan kimia darah di pemeriksaan selanjutnya. Nah, menurut Dok Fikar, gimana nih baiknya kita sebagai dokter hewan biar animal welfare ini tetap kita terapkan, tapi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang baik, tidak false positif seperti itu. Saya kembalikan ke Dokter Afdi, terima kasih. Baik, Dokter Fikar mungkin sudah mendengar pertanyaannya sudah sangat jelas ya dok ya ini anak benar-benar mungkin bisa diaplikasikan oleh saya juga mungkin karena saya juga praktisi. <laughs> Baik Dokter Fikar, silakan. Ya terima kasih Dokter Citra atas pertanyaannya. Um, yang pertama saya sarankan untuk membaca ada buku namanya Animal Welfare in Veterinary Practice di situ bukunya agak cukup tebal dan memang di situ sangat enak untuk ini sangat enak untuk dijelaskan karena memang itu our everyday life untuk dipraktis di situ sudah dibahas juga dari manajemen klinik dari bagaimana cara menghandle hewan yang stres dan sebagainya silakan uh, dikepoi bukunya animal welfare in veterinary practice. Um, terus yang kedua, nah sekarang kita balik nih. Uh, tadi kan ada hewan yang datang yang stres uh, terus kita injek atau tidak Nah, balik lagi ke etika yang tadi ketika uh, kita berbicara masalah etika tadi kan saya sebenarnya ada lima etika nih lima etika kita uh, melihat ke hewan kalau misalnya kalau misalnya dokter-dokter uh, meman memandang hewan tersebut dengan uh, dengan beradas, berlandaskan etika relation yang memang uh, fokus ke hewannya itu hewannya tidak diapa-apain dong itu di Ya, dokter bisa bilang oh ditunggu saja nanti hewannya kalau misalnya sudah tidak stres, nanti baru kita adakan tindakan. Tapi kalau misalnya dokter-dokter yang mempunyai pandangan utilitarian langsung diinjek, langsung diinjek karena kalau misalnya diinjek sekarang nanti hewannya akan baik. Hewannya akan baik dan itu memang tindakan yang harus dilakukan. Jadi memang di situ etika kita bermain lagi. Tapi kalau saran saya kan ada hybrid juga tuh ada uh, poin hybrid silakan di uh, silakan ditanya ke diri di, diri masing-masing diri sendiri karena itu adalah pilihan diri sendiri karena tindakan kan memang dari dari pengalaman dan dari diri kita sendiri tapi uh, yang saya sarankan di pet klinik juga ada yang namanya environmental enrichment. Jadi enrichment itu bukan hanya pada uh, satwa liar tapi juga bisa diaplikasikan di hewan kecil hewan hewan kesayangan seperti contoh anjing dan kucing. Kalau misalnya bagusnya sih ada memang ada memang ruangan yang full dengan environmental enrichment. Nah, di situ kalau misalnya ada hewan-hewan yang lagi stres atau hewan-hewan yang lagi uh, apa ya, yang agresifnya sangat tinggi, silakan di silakan dimasukkan di enrichment room. Dan di enrichment room mereka bisa bermain, mereka bisa bersembunyi. Jangan lupa kalau misalnya hewan bersembunyi itu juga termasuk enrichment. Karena mereka datang ke lingkungan yang baru, mereka akan bersembunyi. Dengan bersembunyi, level stresnya mereka akan lebih rendah dan itu kita bisa melakukan tindakan lebih baik dibanding saat mereka stres. Itu itu saran saya untuk membuat enrichment room. Terus yang kedua untuk uh, positif palsu yang tadi ya. Memang kalau uh, kalau level hormon memang uh, sangat ini sangat uh, sangat bermain ya kalau misalnya sedang stres. Uh, saran saya memang usahakan uh, lihat dari behaviornya karena kalau berbicara animal welfare uh, kita lihat behaviornya juga behavior kalau memang menandakan dia lagi stres, lagi agresifnya sangat tinggi, atau defekasi atau urinas urinasinya sangat berlebihan, itu di hold dulu. Jangan sampai itu menimbulkan kesan negatif palsu dan nanti akan menyulitkan kita untuk membuat diagnosa. Jadi memang harus ditahan dulu. Karena balik lagi, itu memang untuk semua yang kita lakukan untuk hewannya. Karena kalau misalnya hewannya sehat, hewannya bahagia, manusianya juga sehat. Karena kita sebagai seorang dokter hewan uh, menyelamatkan satu untuk dua nyawa. Jadi menurut saya mending di-hold dulu. Jangan sampai kita mendapatkan nilai-nilai yang uh, negatif dan kita salah untuk memberikan tindakan. Terima kasih. Baik. Luar biasa jawabannya. Dan dari jawaban Dokter Fikar ini saya mendapatkan suatu ide dok. Kayaknya Dokter Fikar boleh ngisi lagi nanti kali tahun depan kali ya dok ya tentang enrichment. Iya nggak Dokter Binol? <laughs> Soalnya kayaknya enrichment ini satu poin yang penting untuk nge-improve si animal welfare Mungkin bisa ditaruh di klinik, di farm, atau di zoo mungkin ya dok ya Karena si apa animal welfare ini kan suatu kondisi yang harus terus ditingkatkan Contohnya okay. saya sih dok, uh, okay. disertasi saya kan tentang en enrichment nih. Mm -hmm. Enrichment musik saya gunakan klasik. adalah audio, audionya apa musik klasik. Contoh-contoh hewan-hewan -contoh, uh, yang, yang menggunakan musik juga sangat banyak. Yang paling sering yang paling sering dibaca adalah untuk sapi perah. Sapi perah jika didengarkan musik klasik atau musik jazz itu uh, volume air, volume air susunya itu lebih meningkat dibanding tidak ada tidak ada musik sama sekali. Jadi bisa dicoba. Nah, itu penting juga ya. Kalau dangdut gimana tuh, Dok? Oh, ini kayaknya. Duk. belum ada nih. Ya udah, dijadiin riset aja. <laughs> Baik. Untuk contoh lainnya juga kalau misalnya hewan-hewan didengarkan musik rock, itu mereka akan tingkat agresivitasnya lebih tinggi. Dan itu menurut penelitian bukan untuk saya. Jadi bukan cuma kita sebagai manusia yang memang emosinya akan tinggi ketika mendengar musik rock, tapi hewan-hewan juga. Oh iya saya jadi baru ingat ada loh penelitian di Bogor itu dipakai musik gamelan dok sama degung Sunda tapi saya belum pernah lihat skripsinya sih itu dari IPB juga. Nah, kita nanti dikepoin ya eh, eh, boleh. Do. Dok kita punya pertanyaan nih dari uh, streamer kita di YouTube uh, dari namanya Dian Ramasari. Saya pernah bikin laporan ke polisi tentang animal abuse khususnya pada kucing, tapi tidak digubris sama pihak polisi. Nah, itu apakah kita ada tips and triknya, dok, untuk melaporkan tindakan animal abuse ke pihak yang berwajib? Ya, terima kasih. Memang uh, untuk animal abuse kan tadi yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya uh, ini masih sangat baru, masih sangat baru uh, sudah mulai happening dua tahun. Dua tahun belakangan hingga hari ini juga masih sangat baru, uh, dan mereka, pihak dari pihak yang berwenang, sebenarnya juga belum terlalu tahu ada aturan seperti ini. Kenapa tidak kita mulai untuk um, membuka mata mereka bahwa animal abuse juga bisa dilaporkan? Um, kalau misalnya tips dan triknya ya lebih kepada rajin-rajin saja sih, untuk ini, untuk datang ke kepolisian, untuk datang ke ini, datang ke apa bagian pelaporan masyarakat itu karena bisa jadi mereka hanya melihat oh ini laporan apa kayak laporan apa gitu tapi kalau misalnya kita membawa dokumennya kayak tadi Undang-Undang Nomor 41 pasal 91B dan pasal 66A dan kita memperlihatkan ke mereka bahwa oh ini loh di undang-undang kita ada loh untuk ini untuk animal abuse, nah mereka bisa jadi lebih paham oh ternyata ada dan mereka juga mungkin bisa memberitakan ke kolega-kolega-kolega kolega yang lain dan siapa tahu memang ada kolega yang tertarik dengan masalah hukum hewan dan itu bisa bisa ini bisa sangat membantu dan silakan juga tadi konsultasi ke teman saya saya tidak tanya nih teman saya untuk tapi saya arahkan saja konsultasi uh, di Instagramnya Animal Don't Speak Human uh, itu mereka akan sangat membantu untuk uh, bagaimana sih pelaporan yang baik dan benar karena mereka adalah peng beberapa pengacara yang memang uh, yang memang terjun untuk dunia animal abuse. Terima kasih. Mungkin itu uh, tips and triknya untuk uh, Dian Ramasari mudah-mudahan bisa menjawab dan mungkin bisa segera kepoin Instagramnya pengacaranya ya mudah-mudahan bisa melaporkan lagi ke polisi dan mungkin ini salah satu jalan kita buat advokasi ya dok ya buat ke nah, pihak berwajib itu mengenai... juga masukkan kan jadi kolaborasi lintas <tik> sektoral demi kepentingan kita manusianya hewannya dan juga lingkungannya siap dok Fikar oke sepertinya pertanyaan sudah habis dijawab dengan jawaban-jawaban yang luar biasa banget dokter Fikar Udah jam 11 ya dok di Makassar ya. Sudah malam, bentar mau bobo. Iya. Baik, terima kasih dokter Fikar atas jawaban-jawabannya dan pertanyaan-pertanyaannya dari semua audiens yang sudah mengirimkan pertanyaan. Demikian sesi tanya-jawab hari ini saya tutup dan acara saya kembalikan kepada host kita, dokter Bino. Rino, the time you. is yours. Yes, the time is coming back again to me now. Oke, okay, terima kasih banyak Dokter Rafli dan juga Dokter Fikar. Nih kita minta bantuan ini Dokter Fikar untuk membantu memilih empat yang terbaik, boleh nggak? Sekarang ya di Iya, yeah, langsung sebut aja tuh. Boleh bisa mungkin di scroll up atau apa tadi mungkin hmm. ingat namanya. Yang pertama mungkin Dokter Frisky Amelia ya. Okay. Eh, yeah, Dokter Frisky. Hmm, yang kedua mungkin dari mungkin kalau pertanyaannya lupa tapi topiknya dok mungkin tentang apa? Iya, ya. Nanti ya, tak... dibantu dokter Avdi. Iya. Yang kedua mungkin yang tadi nih masalah apa? Masalah yutanasi juga itu bisa kok. Dokter Endang. Bisa... dokter Endang ya. Iya, dokter Yulia Endang, ya, Endang siapa? juga. Endang Yuli Astuti. Oke. Dua lagi. Terus tadi yang satu di YouTube, silakan karena siapa tahu kita menganaktirikan YouTube. Yang tadi yang bertanya di YouTube juga bisa dapat. Iya. Oke. Yang selanjutnya Dian Ramasari. Hmm. Dan yang yang terakhir ya. mungkin yang ke pet pet owner ke Dokter Margi ya namanya Dokter Margi. Iya Dokter Margi. Oke. Oke. Okay. Okay. Dapat semua ya? Dapat enam. Yes. Soalnya prioritasnya ambar. Mungkin kalau kita ngadain post-test, langsung pada benar semua nih ya, karena Dapol tadi uh, pertanyaannya apa, dan juga uh, undang-undangnya gitu ya, sedang tertuang tadi, terpapar dengan jelas oleh dokter Fikar. Baik, sebelum kita tutup, dokter Fikar, closing statement-nya dong. Closing statement-nya, balik lagi, uh, tanpa adanya edukasi, uh, kita, akan sangat sulit nanti di depannya. Jadi jangan berhenti untuk edukasi. Edukasi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan di Indonesia juga. Untuk siapa? Untuk kita, manusianya, untuk hewannya, dan untuk lingkungan. Jangan berhenti beredukasi jangan berhenti untuk selalu berbagi lewat tentu video pet show ya show, ya masuk <laughs> <Kayak laughs> kita jembat, jadi karena sudah menjadi seperti itu kita tunggu lagi semoga Januari tahun depan atau mungkin Februari Insya Allah bisa ngisi lagi dok ya mungkin dengan hal yang lebih ramai lebih umum pet owner misalnya yang untuk lebih langsung ke technically pet owners dan edukasi mereka di bidang animal welfare ini kita boleh nanti Arthur ya karena sampai Januari jadwalnya full ini. Sampai Dr. Afdi nggak bisa liburan, katanya mau liburan tahun baru, marah-marah sama saya. <laughs> Baik, thank you very much, Dr. Hewan, Zulfikar Basro, Master of Science, The Veterinarian, dan juga Animal Welfare Facilitator yang telah berbagi kepada kita semua tentang Introduction to Animal Welfare, Ethics and Law pada podcast ke-22 Dr. Show. Materinya apakah nanti akan boleh dibagikan? Nanti gimana, dok? Boleh, nanti saya kontak Dr. Afdi aja. Oke, siap. Nanti kita akan bagikan. Boleh, terima kasih banyak. Kita akan bagikan semuanya via email, ya. Jadi yang sudah mendapatkan lewat form registrasi online, nanti kita akan kirimkan yang belum. Hmm, jangan lupa, segera daftar, ya. Dan juga kita mohon izin kepada dokter untuk uh, memposting video rekaman YouTube ini ke YouTube channel kami, Data Video Face Show, supaya makin banyak uh, yang melihat, makin banyak yang teredukasi, dan tidak berhenti sampai di situ amal jarahnya, gitu ya. Insya Allah uh, ter... Utilize semua ilmunya tentang animal welfare ini, baik. Terima kasih banyak, dan sebelum saya tutup, saya akan juga uh, tampilkan podcast. Ya, ini podcast ke-23, kita besok lanjut lagi ada podcast dalam rangka memperingati The World Horse Appreciation Day. Jadi, ini horse appreciation, mungkin ada relate-nya juga gitu ya, sama masalah animal welfare ini. Tapi ini yang horse welfare-nya masih nyamun-nyamun dikit, nih ya, dan besok temanya tentang equine nutrition on health and performance by Dr. Hewan Dini Sabto. Gitu ya, besok sama jam 8 sampai jam 9 malam. Dan satu lagi, jangan lupa hari ini terakhir untuk FED seminar kedua dari Show tentang potensi herbal sebagai alternatif terapi medis veteriner bersama Dr. Selamat Rado dengan nilai SKPB 2 poin. ya Jadi hari ini terakhir harga early harli bird karena besok harga naik gitu ya kalau properti bilang hari Senin harga naik, nah ini harganya naik besok. Jadi untuk apresiasi juga uh, untuk seminar yang belum kita berikan seat gratis untuk dr Fikar ya. Jadi nanti kita akan kasih link-nya pendaftarannya kepada dr Fikar untuk bisa ikutan secara gratis seminar keduanya dr Bi supaya dapat SK POBI pun juga nih ya. Jadi uh, pokoknya sudah mengisi podcast saya dr B kita kasih banyak uh, fasilitas dari sponsor ya dari seminar yang kita adakan semuanya free karena telah berbagi bersama kita dan tak lupa kepada sponsor yang telah mendukung podcast kita pada hari ini yaitu Mcafe, um, Friend of Pets and Pets, Iskan.id dari Sistar Indonesia dan juga terakhir dari ke Animal Health Indonesia. Terima kasih banyak, dan nanti untuk para penang, saya akan minta datanya. Jangan lupa untuk kirim WhatsApp ke saya, dan kita akan kirimkan secara gratis langsung ke rumah kamu semua. Baik, terima kasih banyak telah mengikuti podcast The Pet Show yang ke-22 ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, dan selamat beraktivitas esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Kapti, Dr. Putra, thank you. Selamat istirahat, terima kasih semuanya.